Lebih dari setahun yang lalu, Zhang Fan mengekstraksi ki pedang dari ilustrasi pedang segudang dan memadatkannya menjadi pedang batu yang dimasukkan ke puncak layar pedang. Itu seperti monumen pedang yang dibentuk oleh surga. Ki pedang tajam di atasnya masih sama seperti sebelumnya. Hari itu, alasan dia melakukan ini adalah untuk meninggalkan tanda agar Mie Jue tahu bahwa dia akan datang untuk janji temu. Setahun yang lalu, ketika Zhang Fan baru saja memurnikan semua kelelawar api yin di nadi api yin iblis bumi, dia merasakan kedatangan Mie Jue. Namun, dia berpura-pura tidak melihatnya saat itu dan membuat Mie Jue menunggu selama setahun. Setahun kemudian, Mie Jue tidak dapat menahan rasa tidak sabarnya lagi dan mengundangnya. Baru pada saat itulah dia datang. Bukan berarti dia berpura-pura atau apa, tetapi dia harus melakukannya. Pertarungan dengan Dewa Darah membuatnya sadar bahwa jika dia tidak memiliki cukup Golden Sun Flames untuk digunakan, dia tidak akan mampu menghadapi situasi sulit. Secara khusus, undangan dari Annihilation jelas terkait dengan para pembudidaya pedang kuno. Orang macam apa para pendekar pedang itu? Mereka semua gila dan paranoid. Belum lagi Mie Jue, bahkan Mie Jue sendiri tidak akan mampu menjelaskan bahaya yang akan mereka hadapi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dia akan menunjukkan dirinya jika dia tidak membuat persiapan yang cukup. Sekarang setelah dia mempelajari teknik melahap api selama setahun, dia bisa melakukannya. Sambil berjalan keluar, Mie Jue perlahan-lahan menyarungkan pedangnya dengan satu tangan di belakang punggungnya. Pedang itu seperti air musim gugur, tajam dan bergetar seolah-olah belum sepenuhnya dinikmati. Sebelumnya, saat Zhang Fan mendengar bunyi pedang, dia tahu bahwa Extermination telah memanfaatkan momentum menghunus pedangnya untuk memasukkan ki pedang ke dalamnya, sehingga pedangnya bergetar. Dalam hal pemahaman hakikat Dao Pendekar Pedang dan penerapan ki pedang, pendekar wanita ini memang di atas Zhang Fan. Dalam hal ini, Zhang Fan tidak merasakan tekanan apapun, dan senyum di wajahnya tidak berubah. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang kultivator pedang. Rekan Mie Jue, sudah hampir dua tahun saya tidak bertemu dengan Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Baiklah. Aku sudah menunggumu di sini selama setahun. Mie Jue perlahan berbalik, mengangkat alisnya yang seperti pedang, dan berkata dengan dingin. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat alisnya, yang bahkan lebih heroik daripada milik seorang pria. Wajah orang ini sebenarnya sangat cantik, tetapi alis ini merusaknya, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak berperasaan dan tidak berperasaan, dengan sepenuh hati mengejar pedang. Mengapa dia meninggalkan bekas dan membuatnya menunggu selama setahun lagi? Zhang Fan tersenyum dan menghindari menjawab pertanyaan itu. Dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Mie Jue. Menatap puncak layar pedang, dia berkata dengan santai, Rekan Taoist, apakah Anda meminta saya datang ke sini untuk puncak Vela ini? Tidak buruk. Sepertinya rekan Zhang memiliki pemahaman tentang tempat ini. Namun, tahukah Anda apa arti tempat ini bagi kami para pembudidaya pedang? Mie Jue juga menirukan tindakan Zhang Fan, menghadap ke puncak layar pedang dan berbicara dengan penuh semangat. Ketika dia menyebutkan apa yang diwakilinya, matanya bersinar dengan cahaya merah samar dan fanatisme yang tak terlukiskan. Dia merasa seperti sekelompok pendekar pedang gila di zaman kuno yang demi sebuah gelar atau sepatah kata keraguan akan menyerbu maju tanpa mempedulikan persepsi kekuatan, konsekuensi, dan korban bersumpah untuk menghancurkan seluruh sekte. Zhang Fan meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan tertawa, "Apa maksudnya? Mungkinkah itu wilayah pedang? Bagi para pembudidaya pedang, selain senjata di tangan mereka dan tekad pedang di hati mereka, tidak ada yang lebih penting daripada wilayah pedang. Itu adalah tanah suci spiritual mereka dan juga tempat peristirahatan terakhir mereka." Pada zaman dahulu, kecuali mereka secara tidak sengaja meninggal di tempat lain dan tidak ada cara untuk menemukan mereka, mereka akan menemukan pedang mereka dan membawanya kembali ke wilayah pedang, menyatukannya ke dalam kolam pedang, dan hidup berdampingan dengan kehendak pedang dari langit dan bumi. Hanya sedikit kultivator pedang yang mewariskan pil pedang mereka kepada keturunan mereka. Hal ini mirip dengan bagaimana beberapa grandmaster core formation mewariskan harta sihir mereka kepada keturunan mereka sebelum mereka meninggal. Mungkin karena dia belum pernah melihat orang lain yang berhubungan dengan kultivator pedang, Mie Jue hampir secara tidak sadar memperlakukan Zhang Fan sebagai kultivator pedang dan terus mengatakan, "Kami kultivator pedang. Wilayah pedang cahaya merah di mata Mie Jue semakin kuat, seolah-olah dia sedang bersiarah. Dia bergumam, 'Itu wilayah pedang apa?' Zhang Fan terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, 'Pada saat yang sama, suara ku tahu bergema di benaknya, berbeda dari keterkejutannya, kata-kata pertama ku tahu adalah tidak mungkin.'" Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wilayah pedang berada di tangan rumah King Yun King Su. Bagaimana mungkin itu berada di bawah tanah? Dia tahu lokasi domain pedang. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berpura-pura terkejut. Dia bertanya melalui telepati, Penatuaku, kamu mengatakan domain pedang ada di rumah King Yun King Su. Benar sekali. Saat pertama kali membentuk Nas Chen Sol, aku pernah pergi ke Provinsi Azure. Sekte Awan Azure juga berkunjung. Meskipun aku tidak memasuki area terlarang di Sword Domain, aku tahu sedikit tentangnya. Kemudian, pendetaku menceritakan semua yang diketahuinya kepada lingxian. Setelah kehancuran besar era kuno, percikan terakhir para pembudidaya pedang juga hancur di dunia pembudidaya abadi. Namun, sebagai salah satu dari lima mutiara spiritual, domain pedang yang dibentuk oleh mutiara spiritual emas telah dilengkapi oleh beberapa generasi pembudidaya pedang. Seluruh domain pedang itu sendiri telah lama menjadi harta karun yang tidak kurang dari harta karun kuno. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Di masa lalu, jejak wilayah pedang telah muncul kembali di benua sembilan provinsi. Itu di Kingzu, salah satu dari sembilan provinsi. Kingzu adalah tempat penting bagi para kultivator abadi. Pada saat itu, reputasi para kultivator pedang tidak jauh dari sana. Hal-hal yang bisa diperoleh di wilayah pedang hampir tak terbayangkan. Jelas bukan angan-angan untuk mendirikan sekte. Dalam keadaan seperti itu, badai berdarah muncul. Langit menjadi gelap dan sungai mengalir mundur. Pada akhirnya, domain pedang yang muncul jatuh ke tangan keluarga King Yun. Rumah King Yun awalnya adalah sebuah sekte yang mengolah Dao Ortodoks dan Dao Iblis. Di Kingzu pada waktu itu dapat dianggap sebagai salah satu sekte terkuat. Setelah domain pedang jatuh ke tangan mereka, setelah beberapa pertempuran, tidak ada yang datang untuk menantang mereka. Masalah ini dikonfirmasi. Sejak saat itu, meskipun Klan Kingyun mengalami kerugian besar, dengan setengah dari ahli sekte tersebut meninggal, keuntungan yang diperoleh juga besar. Hal itu secara langsung mengukuhkan dominasi Klan Kingyun di Kingzu selama puluhan ribu tahun berikutnya. Berita tentang domain pedang menyebar sangat cepat. Ahli nomor satu dari rumah King Yun pada saat itu, seorang kultivator tahap transformasi ilahi yang dikenal sebagai King Yun Zi, setelah ratusan tahun penyempurnaan, akhirnya mengubah domain pedang menjadi area terlarang rumah King Yun. Harta karun sekte, puncak King Yun. Aku tidak tahu manfaat apa yang diperoleh keluarga King Yun di wilayah pedang. Sekitar 500 tahun setelah pertempuran besar itu, selain Dao Ortodoks dan Dao Iblis, mereka memperoleh cabang ketiga, yang disebut Dao Abadi Pedang. Ngomong-ngomong, metode kultivasinya agak mirip dengan metode kultivasi gadis kecil ini, Mie Jue. Namun, dibandingkan dengan metode kultivasi yang beredar di dunia kultivasi abadi, metode kultivasinya lebih saling melengkapi dan lebih kuat. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia juga bisa melihat masalah dengan Mie Jue. Meskipun esensi dari metode kultivasi itu umum di dunia kultivasi abadi, metode serangannya adalah jalur kultivasi pedang. Keduanya hampir tidak cocok dan tidak bisa dianggap sempurna. Rumah King Yun King Zhu berbeda. Menurut Taoisku, mereka mampu mengungguli yang lain selama puluhan ribu tahun. Apa yang disebut Dao Abadi Pedang pasti memiliki kelebihannya. Tak lama kemudian, Zhang Fan menahan rasa kagum dan keinginannya untuk melihatnya sendiri. Ia memasang ekspresi terkejut dan bertanya pada Mie Jue, itu benar-benar wilayah pedang. Kau yakin? Bukankah domain pedang dikabarkan ada di permukaan? Meskipun dia sempat mengobrol baik dengan pendeta Tao ku, dari luar, dia tampak hanya teralihkan oleh keterkejutan mendengar tentang wilayah pedang. Bagi seorang penerus pedang abadi Dao, ini adalah hal yang biasa. Mie Jue tidak curiga apapun dan menjawab, rekan pendeta Tao, kamu tidak tahu. Menurut Mie Jue, Tempat ini memang merupakan wilayah pedang. Metode kultivasi pedang sektenya diperoleh di sini. Mie Jue bukanlah murid yang dilatih oleh sekte Suanyin. Sebaliknya, dia telah bergabung dengan sekte tersebut secara langsung dengan basis kultivasi formasi inti miliknya. Sebelumnya, dia adalah keturunan dari garis keturunan pedang satu mulia di kaki gunung layar pedang. Pendekar pedang mulia ini adalah catatan yang Sang Fan temukan secara tidak sengaja ketika dia bertanya tentang tempat ini di kota laut luas. Konon? Orang ini muncul entah dari mana 500 tahun yang lalu dan membuat namanya terkenal dengan satu pedang. Sebagai seorang Grandmaster Formasi Inti, ia bersedia hidup menyendiri dan mengabaikan pertikaian di kota laut luas. Tentu saja, tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengannya. Ia secara terbuka menduduki tanah itu dan memerintahnya selama 500 tahun. Baru 500 tahun yang lalu ia tiba-tiba menghilang. Orang ini juga merupakan guru dari kultivator wanita, Mie Jue. Menurutnya, 500 tahun yang lalu, Yang Mulia Pedang telah memasuki dunia ilmu pedang secara kebetulan dan mempelajari kemampuan ilahi seorang pendekar pedang. Sayangnya, dia tidak dapat lulus ujian dan tidak dapat benar-benar mewarisi jubah pendekar pedang. Warisan. Zhang Fan memotongnya dengan ragu. Sejauh pengetahuannya, Pedang Abadi Dao tidak memiliki tradisi membina pengikut dengan metode rahasia seperti Dao Iblis, yang tidak kondusif bagi pembentukan kehendak pedang dan hati pedang. Itu adalah kekuatan seluruh wilayah pedang. Tanpa disadari Raut wajah Mie Jue menunjukkan kerinduan, dan dia berkata dengan sedikit nostalgia, wilayah pedang ini telah bertahan hingga sekarang dan akan segera menghilang. Kekuatannya akan terpusat pada orang yang lulus ujian melalui metode pewarisan, meninggalkan benih pedang abadi. Mendengar ini, Zhang Fan terkejut. Jika bukan karena kultivasinya selama bertahun-tahun, yang telah lama melatih kecerdasan dan kebijaksanaannya hingga tingkat tertentu, ekspresi tercengang dan jelek pasti akan muncul di wajahnya. Dengan cara ini, meskipun ia tidak dapat dengan cepat menjadi seorang ahli, ia juga akan menanam benih seorang ahli top godaannya tidak dapat dikatakan kecil. Setelah merenung sejenak dan menenangkan pikirannya, Zhang Fan tiba-tiba berkata dengan serius, Saudara Mie Jue, karena ada manfaat seperti itu, mengapa Anda memberi tahu saya? Yang ia maksud adalah tidak akan lebih baik jika menikmatinya sendirian. Berapa banyak orang yang dapat menahan godaan seperti itu? Jika berbagi rahasia sebesar itu hanya karena kemungkinan menjadi pedang abadi, mungkin para maniak pedang kuno dapat melakukannya. Nie Jue, sama sekali tidak. Melihat bahwa ia masih bisa tetap tenang menghadapi keuntungan sebesar itu, mata Mie Jue berkilat kagum, tetapi ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia meraih ke belakang punggungnya dan mencabut pedangnya. Ia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan berpose seperti pedang yang menantang surga. Sikap ini tidak asing bagi Zhang Fan, itu adalah etiket khusyuk dari Dao Pedang Abadi. Mie Jue, aku punya permintaan. Bertanya pada langit juga berarti bertanya pada hati. Mie Jue berbicara dengan serius. 452. Mengemis. Mendengar perkataan Mie Jue, Zhang Fan mengangkat alisnya karena terkejut. Kemudian dia melihat Mie Jue mengangkat pedangnya dan melakukan salam kepada surga. Yang disebut dengan salam kepada langit adalah bentuk etiket yang digunakan oleh para pendekar pedang kuno. Itu berarti bertanya kepada langit dan bertanya kepada hati. Bagi penerus garis keturunan kultivator pedang, ritual pencarian surga ini lebih penting daripada sumpah apapun. Ia bertanya kepada hati, hati pedang, manakah ketulusan yang paling besar? Ekspresi Zhang Fan berubah serius saat dia berkata, Rekan dawis Annihilation, silakan katakan apa yang ada di pikiranmu. Mie Jue perlahan menyarungkan pedangnya dan berkata tanpa sadar, jika kamu cukup beruntung untuk lulus ujian dan menerima warisan alam pedang, tolong bantu aku membunuh seseorang. Membunuh seseorang. Ekspresi Zhang Fan berubah. Orang yang rela dibunuh Mie Jue dengan harga yang mahal pasti bukan orang biasa. Tingkat kultivasinya berada di puncak tahap pembentukan inti, dan bukan tidak mungkin baginya untuk naik lebih tinggi. Mengira targetnya mungkin seorang kultivator jiwa baru lahir, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian, Mie Jue tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tujuannya. Segala sesuatunya harus dimulai dari awal. Puluhan tahun yang lalu, sebelum Mie Jue menyelesaikan tahap pembentukan inti, dia berkultivasi dengan seorang saudara senior di bawah bimbingan pedang mulia. Pedang mulia telah berkultivasi selama ratusan tahun dan telah mencapai tahap lanjutan dari tahap pembentukan inti. Bahkan jika dia tidak dapat melangkah ke alam jiwa baru lahir, dia akan mampu bertahan sampai alam pedang dibuka setiap 500 tahun sekali. Saat itu, ia ingin memasuki alam pedang lagi. Setelah ratusan tahun berlatih, ia yakin dapat lulus ujian alam pedang. Awalnya, semuanya berjalan lancar dan memang seharusnya begitu. Ia tidak pernah menduga akan terjadi kecelakaan. Suatu hari, saat Mie Jue sedang berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengguncang bumi dari tempat gurunya. Suara itu bercampur dengan suara gemuruh pedang Ki, seolah-olah pedang mulia sedang bertarung dengan seseorang. Mie Jue hendak bergegas menolong, tetapi saat dia melangkah keluar dari ruangan yang sunyi itu, dia tiba-tiba dihantam gelombang kejut. Saat itu, dia hanya berada di alam foundation building. Akibat dari pertarungan antara dua kultivator di alam core formation akhir dan di atasnya bukanlah sesuatu yang dapat dia tahan. Dia langsung jatuh ke tanah, merasa pusing. Dia samar-samar mendengar Lord Pedang yang terhormat mengutuk iblis sebelum dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Gurunya, Yang Mulia Pedang, telah meninggal secara tragis di hadapannya setelah bertukar pukulan singkat. Kakak laki-lakinya juga telah diseret oleh bayangan hitam tepat di depan matanya. Kakak senior. Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan guru Mie Jue, pendekar pedang mulia, yang berada di puncak tahap akhir tahap pembentukan inti, terbunuh. Namun, dari semua orang, mereka membawa pergi salah satu muridnya. Apa yang sedang terjadi? Saya pun tidak tahu. Mie Jue menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa keraguan ini telah tertanam di hatinya selama beberapa dekade. Zhang Fan juga memperhatikan bahwa ketika Mie Jue berbicara tentang gurunya, wajahnya penuh kebencian, seolah-olah dia berharap bayangan hitam itu berada tepat di depannya, sehingga dia bisa menusuknya beberapa kali dengan pedangnya. Namun, itu jauh dari cara dia menggertakkan giginya ketika dia berbicara tentang kakak laki-lakinya yang dibawa pergi, seolah-olah dia ingin memakan daging manusia. Tidak sesederhana itu di antara mereka. Zhang Fan mengerti bahwa kemungkinan besar itu terkait dengan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi dia terlalu malas untuk bertanya lebih lanjut. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, Rekan Taoism Ye mengapa kau menaruh harapan padaku? Mengapa kau tidak bisa menerima warisan itu? Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku punya niat pedang, tapi aku tidak punya hati pedang. Kemungkinan aku lulus ujian sangat kecil. Niat pedang, hati pedang. Zhang Fan memikirkannya lalu mengangguk yang disebut niat pedang, secara sederhana, adalah jenis keberanian untuk maju dan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan mereka. Tanpa keberanian seperti itu, tidak akan ada reputasi gemilang seorang kultivator pedang. Tentu saja, setiap orang memiliki niat pedang yang berbeda. Namun, saat ini belum waktunya bagi para pembudidaya pedang kuno untuk menjelajahi dunia, jadi tidak perlu menyelidiki hal ini. Adapun hati pedang, yang dimaksudkannya ialah kemurnian yang tak lain hanyalah pedang. Ini adalah sesuatu yang jelas tidak bisa dilakukan annihilation. Dia hanya memiliki penampilan seperti seorang kultivator pedang dan cara dia menangani berbagai hal. Sekilas, orang bisa merasakan tekad dan ketajamannya, tetapi kebetulan saja dia tidak memiliki kemurnian yang paling penting. Dilihat dari dedikasinya dalam membalas dendam kepada tuannya dan kakak laki-lakinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pedang. Jika Mie Jue dapat lulus ujian, maka semua hal akan menjadi tidak mungkin. Jika tidak, Mie Jue dengan tulus meminta rekan Tawis untuk membunuh monster ini untukku saat kamu cukup kuat untuk membalas dendam. Sejauh pengetahuan Mie Jue, hanya ada satu orang yang dapat memasuki wilayah pedang dengan ki pedang. Tolong bantu saya, rekan Taois. Mie Jue membungkuk dalam-dalam dan memohon. Zhang Fan menjentikan lengan bajunya dan menghentikan Mie Jue dari membungkuk. Dia berkata dengan serius, jika memang seperti yang kau katakan, aku akan melakukannya untukmu jika ada kesempatan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang pasti, dan mustahil baginya untuk mengatakan sesuatu yang pasti. Dari awal hingga akhir, Mie Jue bahkan tidak melihat wajah asli bayangan hitam itu. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa orang itu tiba-tiba membawa pergi kakak laki-lakinya. Selain itu, dilihat dari fakta bahwa orang itu dapat membunuh pedang mulia, basis kultivasi orang itu pasti berada di atas puncak alam formasi inti, mungkin alam jiwa baru lahir. Selain itu, tidak ada petunjuk lain. Mereka hanya bisa mencoba peruntungan. Bagus, aku puas dengan kata-katamu. Mie Jue tidak memaksa dan berkata dengan riang. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dari kantong Kian Kun dan menyerahkannya sambil berkata, ini adalah potret kakak laki-lakiku. Namanya adalah Li Piaoping. Zhang Fan mengambilnya dan membukanya. Ia melihat bahwa pada gulungan itu, seorang kultivator muda tampan berpakaian hijau sedang memetik bunga segar dan meletakkannya pada seorang wanita muda yang sedang bersandar di pohon. Wanita itu tampak persis seperti Mie Jue, tetapi lebih muda. Pada saat yang sama, alisnya yang seperti pedang tidak sedingin dan tidak mudah didekati seperti sekarang. Pria itu tampan, dan wanita itu cantik. Mereka tinggal di sekte yang sama dan berinteraksi satu sama lain siang dan malam, jadi tidak aneh jika sesuatu terjadi. Zhang Fan kurang lebih memahami alasan mengapa Mie Jue begitu terobsesi dengan balas dendam. Mungkin di dalam hatinya, masih ada secerca harapan bahwa kakak laki-lakinya masih hidup sampai sekarang. Zhang Fan perlahan menyingkirkan gulungan itu dan mengangguk ke arah Mie Jue, menunjukkan bahwa dia menerima tugas itu. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Taoist Mie Jue, mengapa domain pedang hanya dibuka sekali setiap 500 tahun. Kalau tidak. Maksudnya jelas. Jika domain pedang tidak dibuka setiap 500 tahun sekali, gurunya, pendekar pedang mulia, pasti sudah masuk sejak lama dan menerima warisan itu. Bahkan jika itu Mie Jue, dia tidak akan berpikir untuk mempercayakan balas dendamnya kepada orang lain. Bagaimanapun, itu adalah 500 tahun. Jika seseorang tidak dapat maju ke alam jiwa baru lahir, masa hidup seorang master tahap pembentukan inti tidak akan selama itu. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa mereka bisa maju ke alam jiwa baru lahir? Bahkan Zhang Fan tidak bisa menjaminnya. Bagi seorang kultivator seperti Mie Jue, itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tentu saja, dia harus mencari cara lain karena wilayah pedang sedang menuju kepunahan. Mie Jue berkata sambil tersenyum pahit, "Selama pertempuran, para kultivator pedang, banyak kultivator kuat bertempur di wilayah pedang, termasuk banyak kultivator di puncak tahap transformasi ilahi. Setelah pertempuran, wilayah pedang hancur. Wilayah pedang sekarang hanya bagian tengah dari wilayah pedang. Wilayah itu disebut wilayah pedang pusat. Jadi begitu." Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Apa yang diperoleh Sekte Awan Hijau pasti merupakan bagian dari domain pedang. Ternyata domain pedang telah runtuh. Tidak heran ada beberapa domain pedang yang hidup berdampingan. Wilayah pedang terbagi menjadi lima bagian dan dikirim ke celah-celah di luar angkasa. Karena bagian dari Central Sword Domain ini adalah yang terpenting, bagian ini mengalami kerusakan paling parah. Setelah puluhan ribu tahun, bagian ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, untuk menghemat energi warisan, pemilik jiwa pedang membukanya setiap 5 juta tahun sekali. Setiap kali dibuka, jiwa itu hanya akan bertahan selama tiga tahun. Sisa waktunya, jiwa itu akan tertidur lelap. Apa yang dikatakan Mie Jue jelas berasal dari gurunya yang pernah memasuki wilayah pedang. Itu dapat dipercaya. Setelah mendengar ini, Zhang Fan berpikir keras. Berdasarkan apa yang dikatakan Mie Jue, di dalam wilayah pedang, seharusnya ada eksistensi yang mirip dengan jiwa pedang. Pemilik jiwa pedang, inilah yang melakukan ujian dan pewarisan. Pada saat yang sama, hal itu juga memecahkan salah satu keraguannya. Mengapa domain pedang pusat ini muncul di dunia bawah tanah Taoisme? Ternyata itu dikirim ke celah-celah di luar angkasa. Zhang Fan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Indra Ilahi, seorang kultivator formasi jiwa. Namun, hanya dari situasi dunia Taoisme saat ini dapat dilihat bahwa Indra Ilahi, seorang kultivator formasi jiwa, mungkin telah melampaui batas daya tahan dunia ini, belum lagi dunia buatan manusia seperti domain pedang. Ketahanannya jelas tidak sebanding dengan dunia Fana. Adalah hal yang wajar jika gunung itu terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke dalam celah-celah di angkasa. Hanya saja salah satu bagiannya kebetulan keluar dari celah-celah di angkasa dan berubah menjadi gunung Feilai, yang jatuh di sini. Kalau begitu, silakan buka domain pedang, Rekan Daois Mie Jue. Karena dia sudah mengerti sebab dan akibat, Zhang Fan tidak ingin menunda lagi dan langsung berkata. Oke, okay. Mie Jue menjawab dengan tegas. Setelah itu, dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan memegangnya di tangannya. Dia berbalik menghadap gunung layar pedang. Zhang Fan, yang berada di samping, dapat melihat apa yang dipegangnya di tangannya. Itu adalah pedang kecil seukuran telapak tangan, atau lebih tepatnya, pecahan pedang yang berbentuk seperti pedang kecil. Seluruh tubuhnya tajam, meskipun dipegang di tangan Mie Jue, benda itu tetap membuat cahaya di sekitarnya berfluktuasi, seolah-olah ribuan prajurit di bawah seorang jenderal sedang menunggu perintah. Zhang Fan sudah lama merasakan bahwa cahaya yang memancar itu samar-samar berhubungan dengan pedang Ki. Sekarang tampaknya niat pedang yang terkandung dalam pedang kecil ini sangat luar biasa. Tanpa niat pedang, pedang ki tidak dapat dilepaskan ke kekuatan terkuatnya. Sama seperti ilustrasi sejuta pedang milik Zhang Fan, meskipun pedang ki di dalamnya hampir tak terbatas, dalam hal kemurnian dan kekuatan, itu bahkan tidak sebanding dengan Mie Jue. Untuk dapat mengganggu begitu banyak cahaya, itu hanyalah sebuah niat pedang yang tidak disengaja. Dari sini, jelas bahwa pedang kecil ini pasti memiliki asal-usul yang hebat dengan niat pedang sebagai fondasi dan ki pedang sebagai pendukungnya, bukan hal yang aneh jika artefak Dharma Pedang Dao masih berbentuk pedang setelah patah. Sekarang, apa yang muncul di hadapan Zhang Fan jelas merupakan benda semacam itu. Di bawah tatapan Zhang Fan, Mie Jue menarik napas dalam-dalam dan melemparkan tangannya. Pedang kecil itu jatuh, tertarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tidak peduli bagaimana ia berputar, ujung pedang itu tidak pernah meninggalkan gunung layar pedang. Gerbang pedang, buka. Pedang ki yang tajam membumbung tinggi ke angkasa, seakan-akan pedang berharga yang telah tertidur selama sepuluh ribu tahun telah muncul kembali di dunia. 453. Gerbang pedang, buka. Annihilation mengangkat alisnya, seperti dua pedang tajam yang menunjuk ke langit. Pedang ki yang tajam melesat ke langit, seperti pedang kuno yang telah tertidur selama ribuan mil telah muncul kembali di dunia, memancarkan cahaya yang cemerlang. Tanpa menahan apapun, dia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menunjuk dari jauh. Semua ki pedang di tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengamuk dan mengalir ke pedang kecil yang berjatuhan di udara. Dalam sekejap, bola cahaya putih tiba-tiba meletus. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas. Merasakan bahwa pedang kecil di langit itu bagaikan lubang tanpa dasar yang menyerap ki pedang yang dicurahkan Annihilation ke dalamnya, alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut. Pada saat ini, jika dia masih tidak dapat melihat apa-apa, maka dia benar-benar telah menyia-nyiakan pengalamannya selama puluhan tahun. Pedang kecil ini jelas merupakan pecahan dari sesuatu. Dilihat dari tindakan annihilation, kemungkinan besar itu adalah kunci untuk membuka Central Sword Realm. Dan untuk menggunakan kunci ini, kuncinya adalah ki pedang. Melihat bagaimana pedang kecil itu menyerap ki pedang dan bagaimana annihilation secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bagaimana mungkin Sang Fan tidak mengerti. Dia memang mencarinya untuk mengungkapkan niat baik, ketidakberdayaan, dan bahkan permohonan, seperti yang telah dikatakannya. Namun, ada satu hal lagi yang tidak dijelaskan annihilation. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membuka alam pedang. Dia tidak tahu apakah dia telah mencoba, tetapi berdasarkan situasi saat ini, setidaknya ada 90% kemungkinan bahwa dia tidak akan mampu bertahan. Benar saja, setelah beberapa saat, cahaya putih pada pedang-pedang kecil di langit menjadi semakin menyilaukan. Jika bukan karena cahaya putih yang sangat tajam, seolah-olah setiap titik cahaya adalah pedang kecil yang berdiri sendiri, maka matahari di langit akan jatuh ke tanah. Namun, meski begitu, pedang kecil itu masih tampak tidak puas. Pedang itu tidak bergerak sama sekali dan tidak menolak apapun. Tak lama kemudian, ki pedang di tubuh Annihilation secara bertahap menunjukkan tanda-tanda mengering. Kultivasi Annihilation sebagian besar didasarkan pada garis keturunan kuno para kultivator pedang, terutama kemurnian dan ketajaman ki pedang yang tidak kalah dengan para pendahulu. Namun, bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang kultivator pedang murni sejati. Fondasi kultivasinya masih merupakan jalur saat ini dari Foundation Establishment, Core Formation, Nascent Soul. Di dunia kultivasi abadi, oleh karena itu, kualitasnya ada, tetapi kuantitasnya tidak cukup. Dengan tingkat kultivasinya yang telah mencapai tingkat kesempurnaan, bahkan jika dia menyerapnya sampai kering, dia tidak akan mampu mengeluarkan cukup ki. Pada saat ini, kecemasan muncul di wajah Mie Jue seperti yang diharapkan. Terlepas dari kedekatan Zhang Fan, dia masih berteriak tanpa sadar, rekan Tao Zhang, tolong bantu Mie Jue. Domain pedang pusat berisi harapan terbesarnya untuk membalas dendam, jadi wajar saja jika dia tidak punya pilihan lain selain memperhatikannya. Mendengar ini, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik tangannya seperti lengan baju dan tiba-tiba memegang erat sebuah lukisan gulungan. Dalam sekejap, pedang ki tajam yang tidak kalah dengan pedang ki kepunahan muncul dari tubuhnya. Itu seperti sebuah batu besar yang telah dilemparkan ke danau yang tenang, segera mengaduk gelombang mengerikan. Bersamaan dengan ledakan ki pedang kehancuran, cahaya dan udara di sekitarnya perlahan berputar di sekelilingnya seperti pusaran air, memperlihatkan rasa keintiman yang tak terlihat. Sekarang, Pedangki yang meletus dari tubuh Zhang Fan tentu saja lebih rendah daripada pedangki kepunahan dalam hal kemurnian dan niat pedang. Namun, dalam hal kemurnian dan kuantitas, pedangki jauh melampaui pedangki kepunahan. Pada saat ini, cahaya dan udara dalam radius beberapa mil tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian: sekilas tampak seperti badai atau pusaran air, tetapi jika dilihat lebih dekat tampak seperti dua nebula berkabut yang masing-masing berputar di sekitar keduanya. Sesaat pemandangan itu begitu indah, tak tertandingi. Seolah-olah kedalaman bawah tanah telah melayang ke langit berbintang yang tak berujung. Sejauh mata memandang, pemandangan itu begitu indah dan penuh warna. Akan tetapi, baik Zhang Fan maupun Mie Jue tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Saat ki pedang yang ditanamkan Mie Jue ke pedang kecil itu berangsur-angsur berkurang, cahaya putih menyala yang tampaknya akan meledak setiap saat juga meredup, seolah-olah menunjukkan tanda-tanda kehilangan semua upayanya sebelumnya. Beruntungnya, pada saat ini, Zhang Fan mengambil langkah tepat waktu. Ledakan. Gelombang dan aliran Ki Pedang yang mengamuk melonjak ke depan. Langit dan bumi tampak terbalik. Sumber dari semua ini adalah telapak tangan Zhang Fan yang terentang di depannya, telapak tangannya menghadap pedang kecil di udara. Di antara mereka berdua, semburan energi mengalir deras, seolah tak berujung. Dalam sekejap, pedang Ki yang melonjak ke pedang kecil di udara adalah batas yang dapat dikerahkan Zhang Fan. Setelah ini, yang lain tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ilustrasi sejuta pedang di tangannya bergetar, seolah-olah tidak dapat menahannya lagi. Seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, pedang kecil itu yang telah sedikit kelelahan tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih. Daerah dalam radius puluhan mil seterang siang hari, seberkas cahaya besar tiba-tiba melesat keluar dari pedang kecil itu, seolah-olah ingin membelah puncak layar pedang menjadi dua. Sinar itu menyapu bagian tengah gunung dan kemudian bergerak naik ke puncak. Anehnya. Benda ini jelas mengandung ki pedang yang tak terbatas, yang merupakan akumulasi dari kultivasi Mie Jue, dan merupakan serangan yang dilepaskan Zhang Fan dengan sekuat tenaga, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada puncak layar pedang. Sebaliknya, sinar ki pedang secara bertahap melemah saat bergerak, seolah-olah ki pedang di atasnya sedang dihisap oleh sesuatu. Penuh misteri, saat berkas cahaya mencapai puncaknya, berkas itu setipis kain kasa. Dalam sekejap, berkas itu pecah dengan suara keras. Setelah sedikit terakhir pedang ki hancur, pedang kecil di udara itu tampaknya telah menyelesaikan tugasnya tiba-tiba redup, seperti ketika Mie Jue baru saja mengambilnya dari tangannya. Tidak ada sedikit pun pedangki yang tersisa di atasnya. Dengan santai mengambil pedang kecil itu, wajah Mie Jue tiba-tiba berseri-seri. Dia melirik Zhang Fan dan menatap puncak layar pedang yang sedang mengalami perubahan drastis. Segala sesuatu di dunia, baik yang ada di langit maupun di tanah, semua kehidupan dan kematian saling berkaitan satu sama lain. Hanya ketika ada cahaya, maka akan ada kegelapan. Hanya ketika ada kenyataan, maka akan ada ilusi. Puncak layar pedang di depan mereka terus-menerus bermain dan menjelaskan semua ini. Seberkas bayangan pedang putih muncul di puncak layar pedang ketika pedang kecil itu terjatuh tak berdaya. Pada saat itu, rasanya seolah-olah seluruh puncak layar pedang telah hidup kembali. Ia merentangkan tubuhnya ke arah langit yang jauh, memperlihatkan kebanggaannya. Namun, pada kenyataannya, puncak layar pedang tidak bergerak sedikit pun; bahkan, bayangan pedang pun tidak bergerak sedikit pun. Yang bergerak adalah segala sesuatu di dunia, termasuk cahaya berkabut dalam radius beberapa mil. Saat bayangan pedang itu muncul, semua cahaya dan nebula yang terbentuk oleh nebula itu tampaknya telah menerima semacam perintah. Awalnya, nebula itu menghilang dengan suara keras, lalu memadat dan tenang, seolah-olah orang-orangnya sedang bersujud kepada raja mereka. Untuk sesaat, puncak layar pedang yang besar, yang masih dapat dilihat dari ratusan atau ribuan mil jauhnya, tampaknya telah menghilang. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tetapi di mata Zhang Fan dan Mie Jue, ia tidak ada lagi. Semua kiroh berkumpul ke arahnya, semua cahaya dan ki membungkuk ke tanah, semua cahaya diserap ke dalamnya. Bahkan mata mereka tidak bisa menjauh darinya. Di bawah tatapan mereka yang tajam, pedang yang bersinar itu tiba-tiba membeku. Kemudian, seolah-olah pedang itu telah terbelah menjadi dua bagian, dan dengan suara keras, sebuah lubang muncul di atasnya. Ledakan. Jelas tidak ada suara fisik, tetapi saat lubang itu terbuka, Zhang Fan dan Mie Jue jelas merasakan suara gemuruh yang bergema langsung di benak mereka. Kemudian, seperti burung layang-layang muda yang kembali ke hutan, pedangki di tubuh mereka yang belum menghilang tiba-tiba lepas dari kendali mereka. Pedangki itu berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang ke dalam lubang. Hah! Keduanya terkejut. Kemudian, mereka tidak bisa merasakan apapun di tubuh mereka. Seketika, mereka sangat gembira. Gerbang pedang terbuka. Rekan Taois Sang, cepatlah. Ingatlah untuk melindungi dirimu dengan ki pedang. Ketika dia mengucapkan kalimat pertama, Mie Jue masih berdiri di samping Sang Fan. Saat kalimat terakhir sampai di telinganya, Mie Jue telah menghilang ke dalam gerbang pedang dalam sekejap. Gerbang pedang, itu gerbang pedang. Melihat lubang di bayangan pedang itu, jelas itu adalah gerbang pedang yang disebutkan Mie Jue. Tersembunyi di dalamnya adalah alam pedang pusat. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan ki pedang, seolah-olah dia mengenakan baju berduri. Bahkan tanpa peringatan dari Mie Jue, dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, tempat yang akan mereka masuki adalah markas para pembudidaya pedang. Itu seperti tempat suci, akan aneh jika tidak ada metode untuk membatasi orang luar. Jika dia tidak menutupi dirinya dengan pedangki untuk mengidentifikasi dirinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dia tidak akan terkejut, bahkan jika dia dikelilingi oleh kekuatan yang tersisa dari seluruh dunia pedang. Dengan kilatan cahaya putih, pedangki menyerbu langsung ke gerbang pedang dan menghilang. Cahaya, kecerahan, ketajaman begitu dia masuk tanpa membuka matanya, Zhang Fan sampai pada kesimpulan ini. Bahkan dengan mata tertutup, dia masih bisa merasakan cahaya putih yang menyala-nyala di depannya. Perasaan peri dan tertekan yang samar-samar menjelaskan lebih lanjut esensi cahaya ini. Membuka matanya tiba-tiba, dia pertama kali melihat Mie Jue berdiri di sampingnya, lalu dia melihat ekspresi aneh di wajahnya. Berbalik, dia mengikuti tatapannya dan melihat bahwa di belakang mereka, cahaya putih besar tiba-tiba muncul, seolah-olah badai tiba-tiba muncul, badai pasir mendatangkan malapetaka. Ketika semuanya sudah tenang, dia melihat di langit ratusan kaki di belakang mereka, sebuah gerbang besar perlahan-lahan menutup. Gerbang pedang. Gerbang ini, tanpa diragukan lagi, adalah gerbang pedang. Begitu gerbang pedang tertutup, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba meletus. Gerbang pedang yang tak tertembus, yang ditutupi oleh pedang ki, tiba-tiba runtuh. Badai pedang ki yang mengerikan tampaknya tiba-tiba membuka lubang di langit. Seperti aliran udara yang kacau, badai itu mengamuk dan menyapu bersih. Kemanapun ia lewat, hamparan pasir putih yang luas tertiup, bagaikan tirai antara langit dan bumi, sepenuhnya menghalangi pandangan Sang Fan dan Mie Jue. Ketika mendongak, semuanya kabur. Mereka hanya bisa melihat samar-samar bahwa di ujung yang tinggi di kejauhan, tampak ada sesuatu yang berdiri di titik tertinggi. Di dekatnya, seolah-olah mereka berada di tepi danau, berkilauan dengan air dan dingin yang menusuk tulang. Tanpa disadari, rambut mereka berdiri tegak. Apa ini? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Melihat sejauh yang ia bisa, ia nyaris tak dapat melihat melalui hamparan kabut yang luas di baliknya, ia seperti melihat mata air jernih beriak. Meskipun kabur, ia tak dapat menghalanginya. Air yang berkilauan itu memiliki kelembutan air, tetapi juga ketajaman dan kekuatan air. Ia dengan paksa menembus segala sesuatu dan mewarnai segala sesuatu dengan sentuhan dingin. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan kaget. Kolam pedang. 454. Kolam pedang. Ia memiliki kelembutan seperti air, tetapi juga ketajaman dan kekuatan seperti air. Ia meresap kemana-mana dan dapat menembus apapun. Apakah ini cahaya dingin, mata air yang jernih, atau sesuatu yang lain? Di domain pedang pusat, yang ada hanya kolam pedang, yang khusus diperuntukkan bagi para pembudidaya pedang di masa lalu dan masa kini. Bertahun-tahun yang lalu di tempat tinggal roh api di Gunung Pilar, Zhang Fan pernah melihat roh api membentuk tempat yang terbuat dari logam yang sangat kuat. Saat itu, dia bahkan mendesah dengan penyesalan karena kemampuannya terbatas dan tidak dapat membentuk aspek yang paling hakiki dan tak terbayangkan dari domain pedang. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Cahaya air beriak di depannya hanyalah pantulan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kolam pedang yang sebenarnya masih jauh. Saat ini, di tempat Zhang Fan berdiri, ada hamparan pasir putih luas yang tampaknya tak berujung di bawah kakinya. Pasir putihnya tidak seperti pasir putih susu yang biasa ditemukan di tepi air. Meskipun kecil, pasirnya memiliki tepi dan sudut yang jelas. Kadang-kadang, pasirnya akan berkilau dengan kilau metalik dalam warna dingin. Dengan lambaian tangannya, beberapa pasir putih muncul di depan matanya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa bentuk setiap pasir putih tidak bulat sempurna. Sebaliknya, mereka berbentuk seperti pedang. Seolah-olah mereka telah dipecah menjadi potongan-potongan kecil, tetapi mereka masih mempertahankan bentuk dan tujuan pedang. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan kicahaya yang mirip dengan gunung layar pedang di luar. Perbedaannya adalah bahwa kicahaya ini lebih padat dan murni. Ki ini tidak menentu dan membawa ketajaman dan tekad. Seolah-olah, jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, mereka akan terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berakhir seperti pasir putih di bawah kaki mereka. Pedangki yang hancur merasakan kicahaya yang lebih kental di depannya. Zhang Fan akhirnya mengerti asal-usulnya. Setelah berhubungan dengan pedangki selama bertahun-tahun, dia bisa dikatakan sangat jelas tentang perasaan pedangki itu sendiri. Sebelumnya, di dunia luar, pertama, dia tidak memikirkannya; kedua, itu terlalu tipis dan dia tidak bisa membedakannya. Sekarang setelah dia menemui cahaya yang jauh lebih pekat di domain pedang, dia segera mengerti apa yang tengah terjadi. Segala yang ada di depannya adalah sisa-sisa pertempuran domain pedang puluhan ribu tahun yang lalu. Itu hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu. Ki cahaya adalah kabut yang terkondensasi dari ki pedang setelah dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan jejak niat pedang dan sedikit tekad. Pasir putih itu adalah pedang-pedang berharga yang tak terhitung jumlahnya di gundukan pedang yang telah hancur menjadi bubuk karena kekuatan yang mengerikan. Namun, Pasir itu masih menyimpan sedikit kebanggaan pedang di masa lalu, dengan keras kepala mempertahankan bentuk pedang. Mungkin hanya suatu yang tak terjangkau yang masih memiliki sedikit kejayaannya. Bagaimanapun, cairan ki pedang tak terbatas adalah eksistensi yang hampir tidak bisa dihancurkan. Rekan Daois Anihilation, ayo berangkat. N. Dibandingkan dengan ratapan Sang Fan, reaksi Mie jauh lebih intens. Meskipun dia belum menjadi pendekar pedang yang berkualitas, dia telah memuja kemuliaan pendekar pedang sejak dia masih kecil. Dia terobsesi dengan cita-cita pendekar pedang. Sekarang, setelah dia melihat bekas tanah suci pendekar pedang dengan matanya sendiri, dia sangat tersentuh. Itu di luar imajinasinya. Keduanya menjawab tanpa berpikir, kemudian mereka berdua berjalan-jalan di bawah matahari terbenam yang indah. Segalanya terasa damai, tidak ada bahaya atau halangan. Yang ada hanya pasir putih dan cahaya yang menemani mereka saat mereka semakin menjauh. Setelah beberapa saat, mata air jernih dan jejak cahaya berair memasuki matanya. Kekuatan paling ganas, paling tajam, dan paling tak terkendali di dunia, Ki Pedang ketangguhan ekstrim telah berubah menjadi kelembutan ekstrim. Baja yang ditempa menjadi lunak, dan ki pedang yang tajam mengalir seperti air. Itulah pemandangan yang muncul di depan Sang Fan. Di depannya, sebuah danau yang sangat tenang menghalangi jalannya. Permukaan danau itu tenang, tanpa jejak angin atau riak. Cahaya air yang redup menembus segalanya. Dihadapkan pada pemandangan yang lembut dan tenang ini, yang seakan-akan sebuah batu kecil dapat memecahkannya, ekspresi Sang Fan berangsur-angsur berubah serius. Tempat paling misterius di SWAT Domain, SWAT Pool, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan membalikkan tangannya, dan sebuah biji muncul di telapak tangannya. Kemudian, dengan sekejap, biji itu berubah menjadi bayangan dan menyapu kolam pedang. Kali ini, bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba, atau seperti hembusan angin yang tiba-tiba. Kolam pedang yang tenang itu langsung berubah. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kolam pedang tampak hidup kembali. Seluruh permukaan air beriak, dan uap air yang tak terbatas meresap, seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus biji tersebut. Dalam sekejap mata, benda itu tadinya berbentuk bulat sempurna, tetapi sedetik kemudian, benda itu hancur tanpa suara menjadi pecahan-pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi melihatnya dengan mata telanjang, sekalipun Zhang Fan mengeluarkan indera kedewaannya, dia tetap tidak bisa memastikan sudah berapa banyak kepingan biji yang terbagi dalam sekejap itu. Setiap bagian memiliki penampang yang cemerlang, seperti pedagang perhiasan di dunia sekuler, dipoles dengan sangat indah. Namun pada kenyataannya, itu tidak lebih dari sekadar ujung tajam yang melintas, seolah-olah tidak ada celah di antara keduanya. Setiap bubuk itu terbagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi oleh pedang ki yang tak terbatas yang tiba-tiba muncul. Ketika jatuh ke permukaan kolam pedang, pedang itu sudah lama menghilang. Biji itu telah lama menghilang tanpa jejak, terhapus sepenuhnya dari dunia ini. Namun, perubahan di Swatpool masih belum berhenti. Permukaan air yang tadinya tenang kini tampak masih marah, masih beriak naik turun mengikuti pola tertentu. Kadang bergolak, kadang sunyi, kadang badai, kadang tenang. Gelombang tak berujung ini tampaknya mengandung semacam misteri yang langsung menarik perhatian sang fan. Pada saat yang sama, di atas kolam pedang, tempat yang telah terkondensasi seperti awan tebal cahaya dan ki, akhirnya mengungkapkan wujud aslinya di bawah fluktuasi kolam pedang. Cahaya dan ki tersebar, dan sebuah platform tinggi berdiri di puncak kolam pedang di panggung yang tinggi hanya ada ruang yang cukup untuk tiga hingga lima orang berdiri. Tidak ada seorang pun di sana, dan tidak ada hiasan apapun. Hanya ada pedang patah yang tertancap lurus di panggung. Pedang patah ini berbintik-bintik, seolah-olah telah dipotong berkali-kali. Badan pedang itu terbuat dari perunggu, seolah terbuat dari tembaga, tetapi ada cahaya putih di ujungnya. Bahkan pedang yang terbuat dari emas putih murni tidak memiliki ketajaman alami. Pedang kilin yin yang pusat. Pada saat ini, Mie tiba-tiba berseru. Semangat dan kegembiraan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Pedang Yin yang kilin pusat. Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia mendongak. Pada saat ini, cahaya dan ki berangsur angsur mengembun, seolah-olah ada beban berat yang menekannya. Perlahan-lahan ia tenggelam, memperlihatkan semua yang ada di panggung tinggi. Pedang yang patah itu juga sepenuhnya memasuki bidang penglihatan Zhang Fan. Pedang patah itu bentuknya sederhana, dan warnanya yang kuning redup itu sederhana dan tanpa hiasan. Fakta bahwa pedang itu patah di mana-mana menambah aura kuno pedang perunggu kuno itu. Pedang itu tampak jauh dan tua, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh, Zhang Fan masih bisa merasakan aura biadab yang terus-menerus terpancar dari pedang itu. Kemudian, dia juga mengerti apa yang dimaksudnya Jue dengan pedang Yin yang kilin pusat. Di balik pedang perunggu sederhana itu, muncullah sesosok hantu. Hantu itu mengangkat kepalanya dan mengibaskan ekornya. Hantu itu tidak mengaum, tetapi langsung menggetarkan jiwa orang-orang yang melihatnya. Hantu itu berkepala naga, bertanduk rusa, dan berpinggang gempal. Bentuknya seperti kuda, tetapi bentuknya seperti rusa. Sisiknya ular dan ekornya lembu. Di sudut mulutnya, samar-samar terlihat api. Saat bernapas, suaranya seperti guntur, langsung bergema di jiwa. Cacing berbulu memiliki 360 kaki dan kilin adalah pemimpinnya. Itu adalah pemimpin semua binatang, yin yang kilin pusat, salah satu dari lima kekuatan yang menekan langit dan bumi. Melihat pedang kuno yang patah di panggung tinggi, yang masih terkondensasi dari esensi elemen kelima, ekspresi Sang Fan berubah. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Mie Jue, rekan Taois Mie Jue, apakah domain pedang itu pecah menjadi lima bagian? Ya, rekan Taois Sang sangat tajam. Pada saat ini, Mie Jue juga pulih dari keterkejutan melihat pedang Yin yang kilin pusat dan mengangguk memuji. Bagaimanapun, harapan balas dendam kemungkinan besar akan disematkan pada Sang Fan. Mie Jue tidak menyembunyikan apapun. Segera, dia memberitahu Sang Fan apa yang dia ketahui tentang domain pedang. Tanah suci kuno bagi para pembudidaya pedang, wilayah pedang merupakan perwujudan mutiara roh emas dari lima mutiara roh, namun tidak terbatas pada itu saja. Bertahun-tahun kemudian, para pembudidaya pedang menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menemukan lima pedang roh dan menekannya di atas wilayah pedang. Baru kemudian, mereka membentuk harta karun yang dapat menembus langit dan bumi. Yang disebut lima pedang roh adalah pedang Yin yang Kilin Tengah. Pedang harimau putih logam geng Barat, pedang naga biru Jiai Timur, pedang kura-kura Hitam Gui Gui Utara, dan pedang burung Vermilion Ding Jia Selatan. Mereka meniru asal-usul langit dan bumi, menekan empat arah dan pusat. Lima pedang roh, lima domain pedang. Jadi begitu, baru pada saat itulah Zhang Fan mengerti, meskipun domain pedang itu hancur dalam pertempuran saat itu, domain itu ditekan menurut lima pedang roh dan berubah menjadi lima bagian. Alasan mengapa wilayah pedang ini disebut wilayah pedang pusat adalah karena wilayah ini merupakan kepala dari lima pedang roh, pedang Yin yang kilin pusat. Memikirkan hal ini, Zhang Fan mendongak lagi dan melihat bahwa di peron, kicahaya yang telah menetap beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah. Seolah-olah ada cetakan yang menahannya, semua kicahaya tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, ia terkondensasi dan bergabung satu sama lain dari platform tinggi ke tepi kolam pedang, membentuk tangga menuju langit. Cahaya dan ki menyatu, kilau logam dan ki pedang yang tajam menyatu, menyebabkan tangga ini memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah-olah terbuat dari potongan emas putih yang dipoles hingga cemerlang tak tertandingi. Rekan Taois Sang, inilah jalan refleksi. Nie Jue berkata dengan nada yang agak tidak wajar saat dia melihat ke arah tangga menuju kakinya. Tiba-tiba, raut wajah penuh kerinduan atau kecemasan melintas di wajahnya. Zhang Fan mengangguk dan tidak menjawab, tetapi hanya fokus pada tangga di depannya. Jalan refleksi, Tangga menuju surga, tembok kehidupan, dan kematian jalan tanpa jalan kembali. Itulah ujian pertama yang harus dilalui oleh para kultivator kuno saat mereka memasuki sekte. Tujuannya adalah untuk menginterogasi hati, menghadapi hidup dan mati, serta mengendalikan keinginan. Setiap sekte, terlepas dari apakah itu jalan ortodoks atau jalan jahat, memilikinya. Perbedaannya adalah bahwa hati yang dibutuhkan untuk setiap sekte berbeda, dan isi ujiannya juga sangat berbeda. Ketika Mie Jue menyebutkan ujian tersebut selama pewarisan, Zhang Fan tidak tahu mengapa, tetapi sekarang tampaknya inilah jalan refleksi. Jalan refleksi menguji hati, hati Tao, dan di mata para kultivator pedang, itulah hati pedang. Jika mereka tidak dapat lulus ujian ini, mereka tidak akan dapat mewarisi ilmu pedang ortodoks. Itu adalah ujian yang paling sederhana tetapi juga paling akurat. Sambil menatap jalan refleksi, Zhang Fan melihat gelombang dan riak yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kolam pedang di bawah tangga menuju surga dari sudut matanya. Dalam sekejap, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam pikirannya. 455. Air di kolam pedang bergelombang dan beriak. Sejak gelombang pertama, air belum kembali ke ketenangan semula. Hah! Dari sudut matanya, rasa keakraban tiba-tiba muncul dalam hatinya. Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan menarik kembali kakinya yang hendak melangkah ke jalan Wensin. Dia menatap gelombang yang bergelombang di kolam pedang. Kemudian, raut wajahnya berubah dan dia melangkah maju untuk berdiri di samping kolam pedang. Dengan tangan disilangkan, dia tampak seperti sedang kesurupan. Untuk sesaat, dia tampak telah melupakan Mie Jue dan Jalan Wensin. Di matanya, hanya ada cahaya air yang tak terbatas dan ketajaman pedangki. Rekan kultivator Zhang, setelah beberapa saat, Mie Jue merasa ada yang tidak beres dan berteriak pelan. Keduanya sangat dekat, tetapi Zhang Fan menutup telinga terhadap mereka. Dia tidak bereaksi dan tidak bergerak. Jika bukan karena cahaya di matanya, dia akan terlihat seperti patung batu. Rekan kultivator Zhang, ada apa? Pada saat kritis ini, Zhang Fan tiba-tiba mendapat masalah. Bagaimana mungkin Mie Jue tidak cemas? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Ah! Tepat saat telapak tangannya menyentuh pakaian di bahunya, api kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Sambil berseru kaget, Mie Extermination buru-buru mundur. Pada saat itu, dia jelas merasakan kekuatan mengerikan dalam nyala api emas itu. Dia percaya bahwa jika api itu menjilatnya, bahkan dengan kultivasi alam formasi inti miliknya, dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dia baru saja pulih dari keterkejutannya dan tidak mengerti mengapa Zhang Fan bereaksi begitu hebat. Dia mendongak dan melihat bahwa api emas yang keluar dari tubuh Zhang Fan tidak menghilang saat dia mundur. Sebaliknya, api itu mengembun menjadi tiga burung aneh yang tampak seperti burung gagak api tetapi memiliki tiga kaki. Ketiga burung aneh ini mengepakkan sayap dan cakar mereka. Dengan tubuh Zhang Fan sebagai pusatnya, posisi mereka terus berubah. Cahaya dingin muncul dari udara tipis dan menyelimuti ketiga burung api itu. Cahaya dan panas, jernih dan dingin, saling terkait. Awalnya, Ketiga, Firibert hanya terus-menerus mengubah posisi mereka. Kelihatannya misterius, tetapi tidak ada yang terlalu mengejutkan tentang hal itu. Namun, saat gerakan mereka menjadi semakin cepat, mereka akhirnya berubah menjadi serangkaian bayangan, dan perubahan akhirnya terjadi. Ledakan percikan api beterbangan ke segala arah, satu berubah menjadi sepuluh ribu. Dalam sekejap mata, tiga Firibert berubah menjadi Firibert yang tak terhitung jumlahnya, seratus ribu, sejuta. Firibert yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Setiap gerakan burung api tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi secara keseluruhan, tampaknya ada semacam misteri mendalam yang tersembunyi di balik gerakan yang rumit dan terus berubah itu. Hanya dengan melihat mereka sejenak, seseorang akan merasa seolah-olah tatapan mereka sedang dilahap. Ini. Ekspresi ngeri perlahan muncul di wajah Mie Jue. Di matanya, tiga burung api tadi hanyalah kobaran api yang mendominasi dan serangan gabungan yang aneh. Meskipun mereka dapat melukainya, hanya itu yang dapat mereka lakukan. Namun sekarang berbeda, ia dikelilingi oleh sejuta burung api, yang dipenuhi dengan cahaya dingin. Dalam keadaan tak sadar, setiap burung api bagaikan bintang di langit, terus-menerus menyerap cahaya bintang di sekitarnya, berubah menjadi nebula mistis di sekitar Zhang Fan. Nebula itu tiba-tiba mengembun dan menjadi satu. Teriakan burung gagak bergema di dalam jiwa ilahinya. Seperti ilusi, dalam sekejap, nebula itu menghilang, hanya menyisakan tiga burung api yang mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Seolah-olah mereka telah mengumpulkan energi yang tak terbatas ke dalam tubuh mereka. Ketiga burung api ini sangat berbeda dari sebelumnya. Aura yang mereka pancarkan membuat orang sulit bernapas, seolah-olah tekanan tak terlihat terus-menerus dipancarkan dari mereka. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat, seperti burung layang-layang muda yang terbang ke hutan. Ketiga burung api itu menukik ke tubuh Zhang Fan dan menghilang. Aura yang mendominasi dan menakjubkan itu juga menghilang tanpa jejak. Rekan kultivator Mie Jue, saya minta maaf. Pada saat ini, Zhang Fan tampak baru saja bangun. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum meminta maaf. Tidak, tidak apa-apa. Nie -apa. Jue tanpa sadar menghindari tatapannya. Saat mata mereka bertemu, dia sepertinya bisa melihat bahwa di mata Zhang Fan, ada badai pedang seperti gelombang tak berujung di kolam pedang, serta nebula pusaran berkabut dan tak tertandingi, yang tampaknya memiliki daya isap tak terbatas yang dapat langsung menyedot pikiran seseorang ke dalamnya. Dengan senyum tipis, Zhang Fan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia kembali menatap kolam pedang yang berfluktuasi, dan cahaya ilahi di matanya tampak memiliki substansi. Sebenarnya, perubahan yang dilihat Mie Jue tadi adalah sebagian dari apa yang dipahaminya saat itu, tetapi dia secara naluriah menunjukkannya. Jika dia tidak terbangun pada saat kritis, Mie Jue tidak akan bisa berdiri di sana dan berbicara dengan tenang. Pandangan mengejutkan tadi telah memungkinkan dia menemukan rahasia di kolam pedang. Gelombang yang berfluktuasi itu tampaknya tidak memiliki pola, tetapi sebenarnya, itu adalah formasi pedang yang sangat ganas. Hanya saja, formasi itu tersembunyi di kolam ki pedang yang tenang dan tidak dapat dilihat. Jika pedang spiritual lima penjuru langit dan bumi membentuk suatu formasi pedang raksasa, yang menekan wilayah kekuasaan pedang, maka apa yang muncul di kolam pedang hanyalah versi miniatur dari formasi tersebut. Awalnya, tanpa pedang lima arah di tangannya, bahkan jika dia telah menemukan dan memahami formasi ini, itu tidak akan banyak berguna, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Tanpa diduga, dengan menarik kesimpulan dari satu kasus, dia menemukan tempat yang sebelumnya dia abaikan. In Brothers, Teknik Serangan Gabungan Disesatkan oleh ketiga saudaranya, Zhang Fan terbiasa berpikir bahwa apa yang terekam di sutra itu adalah teknik serangan gabungan. Meskipun dia tahu bahwa mungkin ada misteri yang lebih dalam, dia tidak dapat menunjukkannya. Hal yang paling berguna yang dapat dia lakukan dengannya adalah memanggil gagak api berkaki tiga untuk melawan musuh. Dia memiliki ide ini sejak dia berada dalam tahap pemurnian ki. Selama tahun kultivasi di urat nadi api yin iblis bumi, ia juga meluangkan waktu untuk mempelajari teknik serangan gabungan pada sutra. Hasilnya adalah pemandangan yang pertama kali dilihat Mie Jue. Awalnya ini sudah cukup, dan Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat dia melihat formasi pedang, dia tiba-tiba mengerti esensi dari pola yang tercetak itu. Bagaimana itu bisa menjadi teknik serangan gabungan? Itu jelas merupakan formasi yang sangat mendalam, atau lebih tepatnya, sudut formasi. Jika diolah menurut teknik serangan gabungan, paling-paling hanya mampu mengerahkan kekuatan tiga gagak api berkaki tiga secara ekstrim. Namun, jika dikerahkan menggunakan Dao formasi, kekuatannya dapat berlipat ganda beberapa kali. Bagaimanapun, ketiga saudara Yin hanya tiga orang, dan mereka tidak dapat mengembangkan misteri dan kompleksitas formasi tersebut. Namun, Zhang Fan tidak memiliki keterbatasan ini. Gagak emas berkaki tiga yang terbentuk murni dari api emas matahari sudah cukup untuk menciptakan ribuan ilusi. Kesalahpahaman ketiga bersaudara itu hampir membawa Zhang Fan ke jalan buntu. Jika bukan karena momen pencerahan ketika dia melihat formasi pedang, dia mungkin benar-benar menganggapnya sebagai teknik serangan gabungan biasa dan terus seperti ini. Pada saat yang sama, ia menjadi semakin berharap pada lempengan batu di sumber jejak tersebut. Hanya satu sudut formasi saja yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jika seluruh formasi beroperasi penuh, seberapa mengerikankah itu? Rekan Taois Sang, kalau begitu kita. Nie Jue berkata dengan ekspresi gelisah. Saat ini, jika dia masih tidak mengerti bahwa Zhang Fan memiliki pencerahan, maka dia benar-benar telah menyia-nyiakan lebih dari 100 tahun kultivasi. Namun, jalan refleksi jelas ada di depannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, "Rekan Taois Mie Jue, pergilah dulu. Zhang Fan akan menyusul nanti." Oke. Setelah ragu sejenak, Mie Jue mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Pedangki berkelebat, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di jalan refleksi. Zhang Fan memperhatikan langkahnya di jalan refleksi. Hampir pada saat itu, sosok Mie Jue tiba-tiba kabur, dan kemudian pedangki menghilang. Semua kekuatan tertahan, dan seperti mesin, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Mengenai apa misterinya, dia harus mengalaminya sendiri untuk mengetahuinya. Zhang Fan berbalik dan tidak lagi menatapnya. Dia menarik tangannya dari lengan bajunya dan mengeluarkan ilustrasi sejuta pedang. Saat dia melihat kolam pedang, dia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa mendapatkan warisan pembudidaya pedang, dia masih akan mendapatkan panen yang besar. Panen itu adalah kolam pedang itu sendiri. Ilustrasi sejuta pedang adalah harta karun pembunuh, senjata spiritual kelas atas. Dia sudah lama tidak menggunakannya dalam pertempuran. Lagi pula, dengan kultivasinya saat ini, bahkan senjata spiritual kelas atas tidak terlalu membantunya. Itu jelas merupakan harta karun yang bagus, tetapi tertutup debu. Itu adalah benda yang sangat tidak berdaya. Sekarang, kesempatan untuk berkembang ada di hadapannya. Telapak tangan Zhang Fan dengan lembut mengusap gulungan itu. Gerakannya lembut dan tampak tidak berarti, namun. Jika seseorang dapat melihat melalui inti ilustrasi sejuta pedang, mereka akan melihat bahwa dalam ilustrasi pedang itu simbol-simbol misterius dan formasi misterius muncul samar-samar mirip dengan gelombang di kolam pedang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba melemparkannya. Dalam sekejap, gulungan itu terbuka, menutupi langit di atas kolam pedang seperti kanopi. Bagaimanapun, ilustrasi sejuta pedang disempurnakan dengan esensi kultivasi seumur hidup seorang kultivator pedang, bola pedang, sebagai intinya. Dapat dikatakan bahwa itu berasal dari sumber yang sama dengan Ki Pedang Tak Terbatas di Kolam Pedang. Secara alami, itu tidak akan diserang atau ditolak. Gagasan Zhang Fan tidak salah; gagasan itu melayang di udara, seperti daun yang tertiup angin. Ilustrasi sejuta pedang melayang di Kolam Pedang dan langsung bersinar terang. Pola-pola misterius muncul satu persatu pada ilustrasi pedang itu, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Angin tenang dan ombak tenang, tetapi arus bawahnya bergelora. Selanjutnya, terserah Anda, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi jalan refleksi yang seperti tangga menuju surga. Pada saat ini, punggung Mie Jue berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mencapai bagian tengah. Dalam hal ini, Zhang Fan tidak terlalu mempedulikannya. Jika jalan Wensin begitu mudah, bagaimana mungkin Mie Extermination tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri dan menaruh harapannya pada orang luar seperti dia. Jalan refleksi, aku ingin melihat bagaimana kau akan menginterogasi hatiku. Zhang Fan tersenyum. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia melangkah maju. Seolah-olah tanah telah menyusut hingga satu inci. Jarak seratus kaki telah ditempuh dalam sekejap. Ketika kakinya mendarat, dia telah melangkah ke anak tangga pertama. Jalan refleksi adalah untuk menanyakan apakah hati seseorang mantap atau tidak. Pertanyaan ini tidak sesederhana, apakah kamu sanggup bertahan? Itu benar-benar menghadapi situasi dan menghadapi keputusan hati seseorang. Saat dia menginjaknya, dunia berputar. Saat dia membuka matanya, dia sudah berada di dunia lain. 456. Matahari bersinar cerah dan langit cerah sejauh bermil-mil. Cuacanya sangat bagus, sore yang menyenangkan. Langit berwarna biru tua. Kadang-kadang, ada beberapa awan yang tampak seperti pita sutra, tetapi awan-awan itu dengan cepat tertiup angin. Awan-awan itu tampak murni dan tanpa cacat, seperti sepotong batu giok indah yang tak terbatas, yang bertatahkan di kubah biru surga. Sesuai dengan itu, ada sebuah danau cermin yang dikelilingi oleh pegunungan. Permukaan danau itu juga berwarna biru tua. Warnanya sebening dan sedamai langit yang cerah. Warnanya seperti batu safir yang paling murni, yang dengan jelas mencerminkan keindahan alam danau itu. Di tepi danau cermin, ada sebuah paviliun yang elegan. Ada pohon willow dan rumput hijau yang rimbun. Di permukaan danau, terpantul bunga-bunga belang-belang dan ribuan pohon. Itu adalah tempat yang indah di mana airnya berkilauan dan langitnya cerah. Sebuah paviliun kecil di tepi danau biru. Paviliun itu sederhana dan elegan. Tidak ada ukiran indah, tidak ada material bagus, tetapi memiliki keanggunan alami berpadu dengan pemandangan air dan pegunungan, memberikan pesona yang unik. Di pavilion, seorang anak laki-laki dan perempuan muda berpegangan tangan dan tertawa. Penampilan pemuda dan pemudi itu tidak lebih dari pemuda biasa. Mereka tidak memiliki alis yang dapat dilukis, juga tidak memiliki penampilan yang dapat menenggelamkan ikan. Justru karena itulah mereka tampak lebih realistis. Setiap hari, di setiap tempat yang sunyi, orang-orang dapat muncul, dan berbagai hal dapat terjadi. Seolah tak tega mengganggu momen indah ini, angin pun berhenti dan pepohonan pun sunyi. Di hutan, kicauan burung yang terus-menerus dan suara jangkrik yang gelisah pun menghilang. Hanya tawa yang terdengar dari pavilion, sejelas lonceng perak. Seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang membahagiakan, gadis muda itu menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Mirip seperti pohon willow di tepi danau yang bergoyang tertiup angin. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba membeku. Dia tidak melihat tubuh gadis muda itu yang perlahan meregang. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menatap telapak tangannya. Matanya penuh dengan ketidaktahuan, seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, gadis muda itu menyadari ada sesuatu yang salah. Pemuda di sampingnya tampak sama seperti sebelumnya, tetapi tatapan berapi-api yang tertuju padanya telah menghilang. Perasaan ini membuatnya gelisah. Dia buru-buru menjabat tangan pemuda itu dan berteriak dengan suara lembut, Kakak Fan, ada apa? Kakak Fan. Hem. Pemuda itu tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi. Tiba-tiba ia mendongak dan menatap gadis muda itu. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya, seolah berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran aneh di benaknya. Ia tersenyum dan berkata, Xiao Yi, aku baik-baik saja, hanya saja. Tapi apa, kamu bahkan tidak peduli padaku lagi. Merasa bahwa kakak laki-lakinya yang dikenalnya, Fan, telah kembali, Xiao Yi menghela napas lega, lalu segera bertanya. Tetapi, pemuda itu menggaruk kepalanya seolah-olah dia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Setelah beberapa lama, dia berkata, aneh sekali tadi. Tiba-tiba aku merasa sangat pusing, seolah-olah ada sesuatu yang kabur. Apa yang seharusnya ada di sampingku? Seorang pria tua, seekor burung, dan, 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 setelah sekian lama, pemuda itu masih tidak bisa berkata apa-apa. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak masuk akal hal itu. Senyum canggung muncul di wajahnya. Orang tua mana, kakak Fan, bukankah kamu hanya tinggal dengan kakek? Orang tuamu adalah. Pada saat ini, Xiao Yi tiba-tiba terdiam. Tangan kecilnya menutup mulutnya dengan erat. Matanya yang jernih memancarkan ekspresi minta maaf saat dia berkata, "Maaf, saudara Fan, Xiao Yi tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, pemuda itu tampaknya baru saja terbebas dari lamunannya. Ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Mereka semua mengatakan bahwa aku pembawa sial, tetapi sebenarnya tidak. Suatu hari nanti, aku, Zhang Fan, akan memberitahu mereka bahwa aku orang baik. Aku bukan pembawa sial. Baiklah, aku mendukungmu. Wanita muda itu mengepalkan tangan kecilnya dan menggoyangkannya di depan pria muda itu." Seolah-olah dengan melakukan itu, dia bisa menambah kekuatan padanya. Ayo pergi. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya di depan wanita muda itu. Begitu pagi, gadis muda itu agak enggan meninggalkan dunia dua insan ini. Ia mengerucutkan bibirnya, tetapi tetap patuh meletakkan tangan kecilnya di tangan pemuda itu, membiarkannya menariknya. Langitnya belum gelap, Saudara Van, duduklah sebentar. Wanita muda itu memainkan ujung bajunya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pelan, melakukan usaha terakhirnya. Jangan Kakek menungguku. "Hah, apa yang kakek tunggu darimu?" Dia bilang, "Dia punya hadiah misterius untukku." Dia bilang, "Itu pasti akan memberiku kejutan yang menyenangkan." Lelaki itu menunggang kuda bambu berputar-putar di atas ranjang untuk bermain dengan buah plum hijau, persis seperti dua anak muda itu. Sinar matahari bersinar di bagian belakang yang perlahan memudar, membentuk lingkaran cahaya yang cemerlang, seolah-olah memancarkan cahaya, tetapi juga seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada sesuatu. Pemuda itu, setelah mengantar Xiao Yi pulang, menyenandungkan lagu sekuler sambil melompat-lompat di tengah keramaian kota. Meskipun disebut kota yang ramai, sebenarnya kota itu hanyalah kota kecil di pegunungan. Kota terdekat berjarak lebih dari seribu mil. Bahkan membeli sebotol kecil anggur berkualitas baik pun tidak mudah. Di bahu pemuda itu, ada kendi kecil berisi anggur kuning. Itu adalah uang tabungannya dari berburu. Ia baru berhasil membelinya ketika ia sampai di ujung kota kecil itu. Kakek suka minum anggur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang enak dari anggur. Anggur itu sangat asam dan sepat. Pemuda itu merasa tertekan di dalam hatinya. Langkah kakinya tak henti-hentinya. Dengan sangat cepat, ia tiba di depan sebuah gudang kayu di sudut kota kecil itu. Di belakang gudang kayu ada halaman kecil, dua pondok beratap jerami, seekor kuda tua, dan seekor ayam. Bersama-sama, itu adalah dunia kecil tempat ia dan kakeknya saling bergantung untuk bertahan hidup sejak kecil. Tangannya baru saja menekan gudang kayu ketika terdengar suara berderit, tetapi suara itu ditutupi oleh suara yang bahkan lebih keras. "Tidak mungkin, kamu tidak bisa seperti ini." Ini uang buat nikahin cucuku. Kamu tidak bisa mengambil sebuah suara tua dan familiar terdengar di telinga pemuda itu. Itu kakek, ekspresinya baru saja berubah ketika teriakan yang mengerikan tiba-tiba membuat hatinya menjadi dingin. Di bawah terik matahari musim panas, semua rambut di tubuhnya berdiri, seolah-olah seseorang telah memasukkan es batu ke lehernya dalam sekejap. Tidak, pemuda itu berteriak keras, tangan yang memegang botol kecil berisi anggur itu pun mengendur. "Klang-klang, kendi anggur pecah berkeping-keping." Anggur mengalir keluar dan bercampur dengan lumpur di tanah, membentuk genangan lumpur. Dalam sekejap, air memercik kemana-mana. Pintu gudang kayu terbuka. Pemuda itu, yang telah pulih dari keterkejutannya, langsung berlari ke halaman kecil itu. Di halaman yang sudah dikenalnya, semuanya berantakan, seolah-olah telah diobrak-abrik. Bahkan kuda tua telah dibawa keluar dari kandang, dan ayam betina telah diikat dan digantung terbalik di punggung kuda. Hal-hal ini tidak dapat membuat mata pemuda itu berhenti sejenak. Dia sangat gugup dan langsung melihat ke pondok tempat kakeknya tinggal. Di sana, pintu kayu tipis ditendang terbuka, dan dua pria kuat berjalan keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Salah satu dari mereka bertelanjang dada, dan lengannya dipenuhi berbagai macam tato yang tampak seperti bulu belang-belang. Pria lainnya, setidaknya, mengenakan kemeja, tetapi wajahnya penuh daging dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Sial, orang tua ini benar-benar tidak tahan dipukul. Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Lelaki bertelanjang dada itu sambil meludah. Menimbang sesuatu di tangannya dan berkata dengan wajah penuh kesialan, "Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menahan diri? Jangan bilang kau jadi pusing setelah mendorong Little Peach selama setengah malam tadi malam. Haha, <laughs> pria kekar yang tampak garang itu melirik benda yang ditimbang pria kekar bertelanjang dada itu di tangannya. Ia menjilat bibirnya dan melanjutkan, 'Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang, setelah kita punya uang, kita bisa pergi ke alun-alun dan mencoba peruntungan. Ketika keberuntungan kita membaik suatu hari nanti, kita bisa membawa pulang Little Peachmu dan melahirkan delapan atau sepuluh bayi.'" Baiklah, ayo pergi seolah tersentuh oleh kata-kata pria bertampang garang itu. Wajah pria bertelanjang dada itu memerah, dan dia tiba-tiba mengepalkan perak di tangannya. Di tengah-tengah kata-katanya, dia kebetulan melihat pemuda itu bergegas ke halaman. Kalian, pemuda itu mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Aliran darah mengalir deras ke kepalanya, dan dia tercekik di tenggorokannya, tidak dapat berbicara sejenak ketika melihatnya. Kedua lelaki kekar itu awalnya terkejut, namun kemudian mereka menyapanya, "Seolah tidak terjadi apa-apa, bintang kesialan, kakekmu juga telah dikutuk sampai mati olehmu. Hahaha, cari kepala anjing dan lemparkan ke kuburan. Masal Dasar itu bisa dianggap sebagai pemenuhan reputasimu karena mengutuk seluruh keluargamu sampai mati." Mereka tertawa tak karuan, tak lupa mengeluarkan kekejian lewat mulut mereka. Yang disebut kepala anjing adalah peti mati kayu yang sangat tipis. Jika dikubur di atas jas, tidak akan memakan waktu lebih dari dua hari sebelum kepala anjing liar menghancurkannya, dan ususnya akan tertusuk. Setelah membunuh seseorang, mereka masih berani berbicara seperti itu. Jelas, kedua pria kuat ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemuda bermata merah itu. Mereka berdua adalah pria kekar yang terbiasa berkelahi. Pria dewasa biasa tidak akan bisa mendekati mereka tanpa setidaknya delapan hingga sepuluh dari mereka. Bagaimana mereka bisa takut pada seorang pemuda yang belum dewasa? Jika dia berani menolak. Membunuh satu orang berarti membunuh, membunuh dua orang juga berarti membunuh. Mereka tidak keberatan membunuh pemuda ini sambil menyingkirkan bahu kurus pemuda itu. Kedua pria kekar itu perlahan berjalan keluar pintu, berhenti. Mereka baru saja melangkah kurang dari dua langkah, dan sebelum mereka sempat menuntun kudanya, kedua lelaki kekar itu mendengar suara yang sangat dingin datang dari belakang mereka. Kedua lelaki kuat itu menoleh dan melihat pemuda itu terengah-engah. Kedua tangannya terkepal, dan matanya merah. Ada semacam kegilaan dan haus darah yang ekstrim. Wajah orang kuat itu tiba-tiba berubah. Mereka tidak asing dengan tatapan seperti ini. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan cukup makanan, mereka kadang-kadang akan mendatangi orang mati untuk mencari uang. Mereka sering melihat anjing liar yang khusus memakan orang mati. Tatapan mereka seperti ini. Rasa dingin menjalar di hati mereka. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, pemuda itu sudah menerkam mereka. Rasa sakit dan amarah yang tak terbatas membakar seluruh tubuh pemuda itu. Anehnya, di bawah tingkat emosi ini, jika itu orang lain, mereka pasti sudah gila. Namun, Pemuda ini tiba-tiba melahirkan semacam rasa dingin, seolah-olah dia sangat tenang di bawah tatapan merah darah. Dan dingin sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Ini bukan berarti tidak berperasaan, tetapi semacam karakteristik: semakin gugup dan marah seseorang, semakin tenang mereka. Begitu tenangnya sehingga membuat jantung berdebar-debar. Aduh, kedua pria kuat itu pun bereaksi saat itu juga, didorong oleh hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Mereka bersiap untuk memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Tiba-tiba. Ada warna kuning redup di depan mereka, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk di mata mereka. Mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat, dan sosok kurus pemuda itu telah memenuhi seluruh penglihatan mereka. Hampir sekali. 457. Aduh. Kedua lelaki kekar itu merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Air mata tak dapat ditahan mengalir. Mereka membuka mata dengan susah payah, hanya untuk melihat sosok pemuda kurus yang telah memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Dalam sekejap, mereka tahu apa yang telah terjadi. Itu hanyalah metode perkelahian jalanan yang biasa. Sebelum pemuda itu menerkam mereka, dia menendang pasir di tanah sehingga membutakan mata mereka. Cara seperti itu tidak ada apa-apanya. Yang menakutkan adalah pemuda di depan mereka jelas-jelas marah luar biasa. Seluruh wajahnya merah padam, seolah-olah darah akan merembes keluar dari pori-porinya. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa melakukan tindakan yang begitu tenang. Itu tidak bisa tidak menakutkan. Kita harus membunuhnya hampir pada saat yang bersamaan. Kedua lelaki kekar itu memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Bahkan saat ini, mereka tidak menyangka bahwa pemuda kurus di depan mereka dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka hanya takut pada masa depan. Baru saja terlintas ide untuk memotong rumput liar dan mencabut akar-akarnya, si pemuda sudah menerkam lelaki bertelanjang dada itu. Ia harus menahan berat tubuh pemuda itu dan kekuatan serangannya. Namun, meski begitu, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tubuhnya yang berotot, yang bertelanjang dada, bergoyang sedikit. Ia hampir berhasil menyeimbangkan diri, tetapi kakinya akhirnya menyerah dan pemuda itu jatuh ke tanah. Hasil ini kemungkinan besar disebabkan oleh langkah sebelumnya di atas pasir. Perbedaan ukuran dan kekuatan antara keduanya terlihat jelas sekilas. Anak nakal sialan, aku ingin mencabik-cabikmu, memotongmu menjadi pria kekar bertampang. Garang itu mengusap matanya dengan keras. Setelah beberapa saat, dia mengatur napasnya dan meraung saat dia berbalik, ingin memberi pemuda itu pelajaran yang tak terlupakan. Tanpa diduga. Pemandangan yang dilihatnya saat menoleh langsung membuatnya terperanjat. Kata-kata kasar yang hendak diucapkannya tak dapat dilanjutkan. Kurang dari tiga kaki di depannya, temannya didorong ke tanah. Pemuda itu seperti belalang, menempel erat di tubuhnya. Adegan ini, ketika penglihatannya kabur, samar-samar melihatnya. Namun, saat itu ia tidak peduli. Ia tidak menyangka saudara-saudaranya yang sudah terbiasa berkelahi akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang beratnya bahkan tidak seperempat dari mereka. Baru kemudian, ia perlahan-lahan mengatasi masalah matanya. Sekarang, ketika dia melihat sebuah pemandangan yang amat mengerikan muncul di depan matanya, pemuda itu bagaikan serigala yang kelaparan selama tiga sampai lima hari. Ia memamerkan giginya yang seputih salju dan mengatupkannya rata-rata. Yang bergerak-gerak di bawah giginya adalah tenggorokan lelaki bertelanjang dada itu. Ternyata, pemuda itu tidak berbuat apa-apa saat menerkamnya. Ia hanya menggigit leher pria bertelanjang dada itu dengan kuat dan ganas. Hingga kini, ia belum melepaskannya. Darah segar menodai giginya yang seputih salju dan mengalir ke tenggorokannya, dan masuk ke perutnya. Keduanya saling menempel erat, menimbulkan suara lengket. Tetapi itu adalah erangan akibat gesekan darah yang mengalir. Saat lelaki bertampang garang itu tercengang, dia melihat sepasang lengan telanjang menarik lemah punggung pemuda itu. Dia belum mati, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menarik pemuda itu. "Ah, pria bertampang garang itu akhirnya sadar kembali. Ia meraung dan tidak diketahui apakah itu untuk meningkatkan keberaniannya atau sesuatu yang lain." Ia menerjang maju pertama. Dia mengayunkan tinjunya yang sebesar mangkuk dan menghantamkannya dengan keras ke punggung pemuda itu, menimbulkan suara dentuman yang teredam. Tubuh kurus pemuda itu tampak akan runtuh karena pukulan yang begitu kuat. "Lepaskan, lepaskan, anak serigala, lepaskan aku!" pria bertampang garang itu meraung sambil memukul, namun suaranya semakin pelan dan kekuatan di tangannya semakin melemah. Di bawah tatapannya yang semakin ngeri, pemuda itu tidak hanya tidak mengendurkan mulutnya di bawah pukulan-pukulannya yang berat, tetapi dia seperti gurita memeluk erat leher pria bertelanjang dada itu, giginya diwarnai merah cerah. Dia tidak mengendurkan cengkeramannya sedikit pun. Kalau saja tidak karena banyaknya darah yang mengucur dari mulutnya, bercampur dengan darah panas di leher lelaki bertelanjang dada itu dan mengucur ke tanah, rasanya hantaman-hantaman hebat itu tidak pernah terjadi. Lepaskan aku. Lelaki bertampang garang itu berhenti memukul dan menerkam ke depan. Sepasang lengan kekar menarik tubuh pemuda itu. Ingin menariknya turun dari tubuh lelaki bertelanjang dada itu. Sekali dia tidak bergerak, dua kali dia tidak bergerak. Untuk ketiga kalinya, tangannya tiba-tiba menjadi ringan, lalu penglihatannya menjadi gelap. Matanya terkena siku, meminjam kekuatan ini setara dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan seluruh tubuh pemuda itu. Pria bertampang garang itu melihat bintang-bintang, pandangannya kabur, tetapi dia masih bisa melihat bahwa mulut pemuda itu penuh darah, dan ada sedikit daging yang menggantung di bibirnya. Yang lebih menakutkan adalah sepasang mata itu. Matanya masih merah darah, bahkan lebih merah dari sebelumnya. Semua darah telah berubah menjadi darah kental, menutupi matanya. Namun semua itu tertutupi oleh rasa dingin. Tenang, acuh tak acuh, seolah-olah dia telah menarik diri, berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke bawah, melihat menembus segalanya. Ah. Pria bertampang garang itu menjerit aneh, berbalik dan bergegas menuju Chai Fen. Dia sebenarnya tidak berani menghadapi sepasang mata itu lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, juga bukan aura halus. Itu naluri manusia, dan itu membuatnya merasa takut. Dia ingin melarikan diri, melarikan diri dari tempat yang menakutkan ini, dan pemuda yang menakutkan ini. Sebelum dia bisa berlari dua langkah, kakinya menegang, seolah-olah dia berlari dengan tali yang terikat padanya. Dia tersandung, dan tubuhnya yang kekar jatuh dengan suara keras membuat suara teredam di tanah. Dengan jatuhnya itu, seakan-akan semua organ dalamnya telah berpindah tempat. Pria bertampang garang itu merasa sesak di dadanya, dan nyaris tak bisa mengangkat kepalanya. Tepat saat ia hendak berjuang untuk berdiri, ia melihat bayangan hitam melesat ke dahinya. Ledakan dengan suara teredam lagi, lelaki bertampang garang itu tidak sempat lagi berteriak kesakitan dan langsung pingsan. Di depannya, kuda tua itu menarik kembali kukunya karena takut, meringkik, dan melompat dua langkah, menghindar ke samping, seolah-olah ia ketakutan oleh sesuatu. Di belakang pria berotot itu, pemuda yang menerkam juga tercengang oleh pemandangan ini. Dia berhenti sejenak, lalu terhuyung ke depan. Ketika lelaki berotot itu dipeluk kakinya dan jatuh ke tanah, ia jatuh tidak jauh dari kaki belakang kuda tua itu. Suara teredam itu begitu keras sehingga kuda itu langsung terkejut dan tentu saja menendangnya. Tidak peduli seberapa tua atau lemahnya dia, dia tetap seekor kuda. Tendangan ini langsung membuat pria bertampang garang itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Sambil terengah-engah, pemuda itu bahkan tidak memeriksa apakah pria berotot itu masih hidup atau sudah mati. Di matanya yang dingin, untuk pertama kalinya, ada makna yang berbeda. Ada kemarahan, kesedihan, kesakitan, kesedihan, dan akhirnya berubah menjadi kekejaman tanpa batas. Ah! Penggilingan batu di sebelahnya terangkat tinggi, dan dengan suara, bang, ia jatuh dari tempat yang tinggi, menghantam tubuh lelaki bertampang garang itu tanpa ada yang menghalangi. Tapi bawah penggilingan batu itu hampir menempel erat ke tanah, dan tubuh bagian atas pria berotot itu, yang tebalnya dua kaki, terbanting ke tanah. Tidak diketahui apakah tubuh bagian atas pria berotot itu, yang tebalnya dua kaki, terbanting ke tanah, atau hanya berupa potongan tipis. Orang hanya bisa melihat bahwa darah merah cerah meluap dari penggilingan batu dan langsung mewarnai area tanah yang luas. Di dalam darah dan tanah, di bawah pandangan mata sang pemuda, dua garis air mata berwarna darah mengalir turun, dan seluruh tubuhnya jatuh tak berdaya ke dalam darah dan tanah, berantakan, tak sadarkan diri. Tak jauh dari sana, sepasang lengan untuk terakhir kalinya berkedut, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Di halaman kecil itu, kedamaian kembali tercipta. Bahkan kuda tua itu pun tampaknya merasakan suasana yang berbeda dan melengkung di sekeliling pemuda itu, melihat bahwa pemuda itu tidak bereaksi apapun. Kuda itu kembali ke kandang dan tidak mengeluarkan suara apapun. Lama sekali di halaman kecil yang terpencil itu, tiga nyawa menghilang, dan tak seorang pun menyadarinya. Hanya pintu kayu yang terbuka bergoyang tertiup angin, kakek-kakek. Pemuda itu meronta, dan seolah-olah dia telah kehabisan tenaga, dia memanjat dari tanah, dan hampir tersandung sepotong perak yang menggelinding ke bawah. Menatap kue perak yang hanya seukuran setengah telapak tangan, sekilas kesedihan terpancar di mata pemuda itu. Inilah kejutan yang dikatakan kakek, perak yang akan diberikan sebagai hadiah pertunangan untuk keluarga Xiaoyi. Ah! Suatu dorongan muncul dalam hatinya, lalu pemuda itu menendang dengan ganas, menendang kue perak itu hingga terjatuh di suatu sudut yang tidak diketahui. Dengan terhuyung-huyung, pemuda itu menerkam ke dalam gubuk beratap jerami itu, dan seketika itu juga terdengarlah suara teriakan yang amat memilukan, seperti ingin menumbangkan atap jerami itu. "Kakek, langit seakan tak sanggup melihat pemandangan seperti itu. Hujan deras pun turun sebagai respons, dan langit serta bumi pun menjadi kabur." Seolah-olah dengan cara ini, langit tak perlu melihat pemuda itu menangis darah di pondok beratap jerami. "Lihat, lihat, itu kutukan." Saat dia lahir, dia menyebabkan kematian orang tuanya, dan sekarang dia menyebabkan kematian kakeknya. "Jauhi dia, jangan dekati dia. Aku penasaran apakah dia akan datang dan menimbulkan masalah bagi kita. Siapa tahu, saya kira tidak demikian. Mengapa kita tidak mengusirnya? Dia pernah membunuh orang sebelumnya, seperti anak serigala yang akan pergi. Apa yang kalian semua katakan, dia adalah orang baik, anak biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini, keberanian ini?" Diam total. Sambil menunjuk dan bergosip, memuji, jijik, atau menghindar, pemuda itu telah mengalami banyak kejadian seperti itu dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kekesalan, tidak ada kemarahan, tidak ada ekspresi di wajah pemuda itu. Bahkan tatapan matanya pun acuh tak acuh, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tanpa tergesa-gesa, ia kembali ke halaman kecil itu. Pelataran kecil itu kini tidak berbeda dengan sepuluh hari yang lalu, tetapi di pelataran itu ada sebuah kuburan yang sepi. Di samping makam, terdapat seperangkat mangkuk dan piring yang penuh dengan hidangan rumahan yang harum dan mengepul. Barang itu diantar oleh seorang gadis kecil yang tinggal di dekat situ. Setiap hari, dia yang mengantarkannya. Dulu, pemuda itu hanya punya Xiao Yi di hatinya. Dia bahkan tidak tahu nama gadis itu. Belakangan ini, gadis itu selalu mengantarkan barang di belakangnya. Kalau saja dia tidak melihatnya secara kebetulan, dia tidak akan tahu siapa pelakunya. Bukan karena pemuda itu tidak mengerti pikiran gadis kecil itu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Setelah kejadian ini, dia merasa bahwa kekasih masa kecil ini di bawah sinar bulan telah pergi jauh. Hatinya dingin, dan dia benar-benar tidak bisa merasakan rasa kasih sayang. Adapun Xiao Yi yang pernah memberinya perasaan seperti itu, dia tidak muncul lagi. Tampaknya ia ingin ayahnya dihukum di rumah dan tidak boleh keluar rumah. Maksud ayahnya tidak bisa lebih jelas lagi. Kalau dulu, si pemuda mungkin akan memanjat tembok atau membuat keributan. Tapi kali ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun dan hanya diam-diam menuangkan anggur kuning yang dibelinya ke makam tersebut. Setelah terdiam cukup lama, pemuda itu berbalik dan memasuki pondok jerami itu. Waktu berlalu, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah dalam wujud seorang pemuda. 458. Pintunya terbuka dan seorang pemuda berpakaian berburu, dengan busur berburu di bahunya dan tempat anak panah di punggungnya, melewati pasar yang ramai dan berjalan menuju gunung hijau yang berjarak 10 mil dari kota kecil itu. Beberapa tahun telah berlalu, dan pemuda dulu kini telah menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Mirip seperti dulu, wajahnya masih acuh tak acuh, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Saat seseorang bersentuhan dengannya, itu memberi seseorang rasa keterasingan, seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak melekat di hatinya, dan dia terisolasi dari dunia fana. Di tengah hirup pikuknya, seseorang berjalan sendirian dan berangsur-angsur pergi jauh. Pegunungan hijau dan air jernih, hutan rimbun, pemuda itu memegang busur berburu dan mencari di hutan belantara. Tiba-tiba, ia berbalik dengan tiba-tiba dan menarik busur serta anak panahnya untuk membidik ke suatu arah. Di semak-semak itu, terdengar suara tiba-tiba, lalu seekor kelinci berbulu abu-abu berlari keluar. Secercah senyum terpancar di wajah pemuda itu, dan jarinya yang sedang memegang anak panah hendak melepaskannya ketika dia tiba-tiba membeku. Di cakrawala yang jauh, asap tebal mengepul ke atas, dan meskipun jaraknya lebih dari 10 mil, masih dapat terlihat jelas. Tempat itu adalah. Pemuda itu ragu sejenak, dan gerakan tangannya melambat setengah ketukan. Anak panah itu melewati ekor pendek kelinci, dan menyebabkan kelinci itu menggigil dan melesat masuk ke semak-semak lalu menghilang. Pemuda itu tidak peduli lagi pada kelinci yang beruntung itu, dan dalam waktu singkat, ia telah menyadari di mana letak kobaran api itu. Tempat itu jelas merupakan arah menuju kota kecil itu, dan seiring dengan tiupan angin, terdengar teriakan-teriakan samar yang datang dari sana, dan itu membuktikan penilaiannya. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam hutan, dan suara gemerisik langkah kakinya menyebar sampai ke kaki gunung. Setengah jam kemudian, pemuda itu sudah secepat kuda yang berlari kencang, tetapi api yang menjalar itu langsung menyambar ke dalam kota kecil itu. Tanpa berhenti sejenak pun, ia berlari ke arah sudut kota kecil itu. Saat itu, di kota kecil itu tak terdengar suara orang sama sekali yang ada; hanya pemandangan pembusukan, mayat di mana-mana, dan api menjalar kemana-mana. Rasanya seperti kota hantu. Tak lama kemudian, sepotong kayu bakar yang patah muncul di matanya. Melalui pintu yang kosong, pemandangan yang kacau muncul di depan matanya. Tentu saja, dia tidak akan khawatir dengan benda-benda eksternal itu. Pemuda itu melihat sekeliling dan tiba-tiba memusatkan pandangannya pada suatu titik. Dalam sekejap, wajahnya sehitam air dan amarahnya membumbung tinggi ke langit. Makam kakeknya datar, dan bahkan ada jejak kaki kuda yang menginjaknya samar-samar. Dia bisa melihat tulang-tulang berwarna abu-abu berserakan di halaman, bercampur dengan debu. Tidak jauh dari makam itu, ada sosok tergeletak di tanah. Tubuhnya ramping, dan rambutnya agak pirang. Hanya dengan melihat punggungnya, pemuda itu dapat mengenalinya. Gadis itu adalah gadis yang selama ini sering mengantar makanan. Gadis kecil di masa lalu itu sudah mulai terlihat seperti gadis muda. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil langkah itu. Tampaknya, hanya dengan mengirimkan makanan, dia dapat mengungkapkan maksudnya. Meskipun pemuda itu tidak menerimanya, akhir-akhir ini, selama dia pergi keluar, dia akan dapat melihat makanan hangat saat dia kembali ke rumah. Beberapa tahun seperti satu hari, bahkan sekarang. Telapak tangan gadis itu yang berlumuran darah masih memegang setengah potong porselen, dan tanah tak jauh dari situ ditutupi dengan mangkuk dan piring berisi makanan. Melihat mayatnya, tubuh pemuda itu tiba-tiba bergetar hebat. Semburan depresi memenuhi dadanya, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dalam cahaya api yang perlahan mendekat, dia melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ah! Di tengah gemuruh panjang itu, pemuda itu mengepalkan busur dan anak panah di tangannya, berbalik, dan melangkah pergi. Tidak perlu lagi membersihkan mayat-mayat itu. Biarkan mereka, Ikuti kota kecil ini, dan bersatu kembali di lautan api. Tidak perlu mencari ke tempat lain. Rumah Xiaoyi adalah tempat api berkobar paling hebat. Api membumbung tinggi ke langit, mencapai puluhan kaki tingginya. Kota kecil di belakangnya benar-benar dilalap api, tak ada lagi tempat yang tak dilalap api yang berkobar. Saat dia berangsur-angsur menjauh, saat api berkobar, hati pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah semua kekhawatirannya telah hilang bersama api. Kakeknya. Xiao Yi, gadis berambut kuning yang hingga kini belum diketahui namanya, semuanya telah lenyap dalam kobaran api. Mengikuti jejak kuku kuda dan jejak kaki manusia yang jelas, pemuda itu, yang merupakan pemburu yang berpengalaman, mengejarnya dari dekat. Sosok itu perlahan menghilang dalam kobaran api. Setelah mengejar hingga larut malam, pemuda itu berhenti untuk pertama kalinya. Bukan karena ia kehilangan musuhnya. Di pegunungan hijau dan air jernih ini, tak seorang pun yang tak dapat meninggalkan jejak yang dapat disembunyikan dari pandangannya. Ia berhenti karena suara gaduh di depannya sudah memasuki telinganya. Titik-titik api itu bahkan memantulkan wajahnya dalam kegelapan. Dengan hati-hati mendekat, seolah sedang memburu beruang, pemuda itu menyingkirkan dahan yang menghalangi pandangannya, dan pemandangan di depannya pun langsung terlihat di matanya. Itu adalah barisan orang yang panjang. Semua orang mengenakan pakaian militer, baik menunggang kuda atau berjalan kaki, memegang obor di tangan mereka, atau menggembalakan ternak yang baru saja dijarah dari kota kecil. Itu sebenarnya bukan bandit keliling yang ia bayangkan, tetapi pasukan sungguhan. Melihat ini, alis pemuda itu berkedut, tetapi dia tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Di masa sulit, bandit adalah prajurit, dan prajurit juga bandit. Itu hal yang wajar. Saat ini sudah tengah bulan, mungkin pertumpahan darah sebelumnya telah menunda waktu memasak. Antrean panjang berhenti saat ini, dan sebenarnya sedang mengubur panci untuk memasak. Setelah menghitung jumlah panci dan kompor, pemuda itu mendapat gambaran tentang jumlah prajurit di depannya. Setidaknya ada seribu orang. Bagaimanapun juga, pasukan adalah pasukan. Jika dia menembak mereka secara sporadis, tidak ada gunanya sama sekali. Jika dia keluar untuk menyerang, maka hasilnya akan menjadi satu lawan seribu. Bagi orang yang tidak pernah berlatih bela diri dan tidak pernah berkultivasi hingga menjadi abadi, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Mata pemuda itu berkedip, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, matanya merah, dan dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada busur dan anak panah di tangannya. Tangannya yang baru saja meraih tabung anak panah di belakangnya tiba-tiba berhenti. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa di kakinya, tanpa disadari ada pedang tembaga kuno yang tertancap di tanah. Petir ungu, embun beku hijau, ki pedang bagaikan pelangi. Ketika tatapannya menyentuh pedang tembaga ini, seolah-olah dia telah membangunkannya. Aura dingin membumbung tinggi dan rumput liar, semak belukar dan pohon-pohon di sekitarnya semuanya tumbang. Di area seluas itu, dengan radius lebih dari 10 kaki, hanya dia yang masih berdiri. Busur dan anak panah terlepas dari tangannya. Di mata pemuda itu, yang ada hanyalah pedang tembaga ini, seolah-olah memiliki daya tarik tak terhingga yang dengan kuat menarik perhatiannya. Tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar. Di lubuk hatinya, sebuah suara terus terngiang. Gagang pedang tembaga itu juga berkedip-kedip dengan cahaya redup, seolah memanggil tanpa suara. Asalkan kamu mencabutnya, kamu bisa melakukan apa saja dengan pedang di tangan. Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan. Telapak tangan pemuda itu gemetar, terentang. Semakin dekat dengan pedang tembaga itu, semakin stabil jadinya. Melihat itu, hanya ada jarak sehelai rambut, dan dia hendak menggenggamnya rata-rata. Pada saat ini, gerakan pemuda itu tanpa peringatan berhenti. Jarak yang sangat dekat itu, seperti parit alami, tidak bisa lagi bergerak maju. Tatapan mata pemuda itu perlahan berubah. Semangat, amarah. Hasrat itu lenyap tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah kejelasan dan wawasan tak terbatas, seolah-olah dia telah melihat menembus cara-cara dunia dan dapat melihat menembus segalanya. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas, seolah-olah dia diam-diam mengejek sesuatu. Dia melihat pedang berharga di samping tangannya, lalu melihat ke kejauhan. Jelas bahwa pasukan telah merasakan keributan di sini dan menjadi gempar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sebuah pemandangan muncul di depannya. Dengan pedang tajam di tangannya, dia sendiri menyerbu ke formasi musuh, maju dengan berani. Saat dia melangkah maju, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi fanatisme. Di matanya, di hatinya, itu sangat dingin, seperti pedang di tangannya, sedingin musim gugur. Satu orang, satu pedang, meski ada jutaan orang, aku akan maju. Satu orang, satu pedang, menyerbu ke dalam formasi musuh, darah dan kepala mengalir ke jantung pedangku, akhirnya mengembun menjadi ki pedang. Tak terkalahkan benar-benar lelucon. Pemuda itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tidak lagi menatap pedang tembaga itu. Mungkin ia sudah tidak bisa disebut pemuda lagi. Meski penampilannya tidak berubah, perasaan tak kasat mata akan perubahan itu tidak bisa disembunyikan. Ini benar-benar mimpi milet emas, mimpi milet emas. Zhang Fan memandang ke arah kavaleri yang berlari kencang dari jauh, memperhatikan ujung pedang yang perlahan membesar di matanya, ekspresinya tidak berubah, hanya cahaya dingin yang bersinar di matanya. Milikku, ini milikku, tak seorang pun dapat mengambilnya. Dengan satu langkah keluar, angin dan awan berubah warna, membubung tinggi ke angkasa bagaikan seekor singa yang sedang tidur, terbangun dari mimpi, dan mengaum menuju angkasa. Jika aku menginginkannya muncul, maka itu akan muncul. Dengan langkah kedua, suara burung gagak bergema di langit, matahari merah terbit dari hutan. Cermin harta karun matahari agung, peri moling. Jika aku ingin menghancurkannya, aku mempunyai kekuatan sihirku sendiri. Dengan langkah ketiga, naga api abadi, menyapu langit dan bumi, sembilan matahari di langit, gagak emas menari. Ledakan, petik dua. Tidak perlu mengambil langkah keempat, gunung berapi terus-menerus meletus, ribuan mil di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi wilayah api, langit dan bumi, api kemasan menyebar dan membakar, seperti matahari sungguhan, jatuh ke bumi. Pisau sapi pembantai ayam, lebih dari seribu prajurit, bahkan tidak dapat menahan serangan putaran pertama, semuanya berubah menjadi abu, seluruh hutan hancur. Zhang Fan, tiba-tiba berhenti, tidak tahu kapan, rambutnya ternoda oleh embun beku, jubah hitam menutupi tubuhnya, perimoling berhenti di bahunya, tidak ada lagi penampakan pemburu muda beberapa saat yang lalu. Kalau dipikir-pikir lagi, pedang tembaga itu masih tertancap di tempat yang sama, godaan yang dahsyat itu sudah tidak ada lagi, bagaikan benda mati. Melihatnya, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Sesaat yang lalu, setelah dirangsang oleh pedang tembaga, hatinya pun terbangun. Dia langsung paham bahwa hidup ini hanyalah sebuah mimpi. Di saat yang sama, dia juga melihat apa yang disebut dengan jalan hati yang bertanya-tanya. Ketika ia masih muda, terjadi perubahan dalam keluarganya: menjadi lebih berani, lebih tidak kenal takut, lebih tidak ragu-ragu, dan tidak memperdulikan hidup dan mati. Saat itu, pikirannya sedang tertidur. Semua yang dilakukannya berdasarkan kata hatinya, asal ada sedikit saja keraguan, sedikit saja rasa pengecut, maka itu sudah dianggap gagal. Segala yang ada sesudah itu adalah untuk memutus dunia fana. Kalau di dalam hati ada rasa khawatir, seakan-akan sudah padam. Bagaimana mungkin ada yang lain selain pedang? Bintang surgawi yang terkutuk, setiap pembudidaya pedang adalah bintang kutukan surgawi. Beberapa saat yang lalu, dia menghadapi situasi kematian yang pasti. Itu juga merupakan ujian terakhir. Dia bisa maju, namun tidak mundur. Jika dia maju, jantung pedang akan memadat. Jika dia mundur, jantung pedang akan tercerai berai. Hanya dia dan pedangnya, dia tak terkalahkan. Tak ada yang tak bisa dia hancurkan. Dengan kedua hal ini, ia akan lebih bijak jika mati, maju terus dengan gagah berani, dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mundur. Pada saat itu, selama dia mencabut pedang tembaga dan menerkam ke depan, semuanya akan berakhir. Namun, Zhang Fan sudah bangun, dan dia pasti akan bangun. Lagi pula, dia bukan maniak pedang sungguhan. 459. Selama dia mencabut pedang perunggunya dan bertarung melawan seribu musuh, apapun hasilnya, dia dianggap telah melewati jalan refleksi. Namun, hal ini bertentangan dengan Dao Heart milik Zhang Fan. Pada saat kritis, ia menyingkirkan batasan dari Path of Reflection dan sepenuhnya memulihkan jati dirinya yang sebenarnya. Lagi pula, dia bukan seorang pendekar pedang gila. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Menghadapi kesulitan secara langsung tidak berarti bahwa ia akan mati sia-sia. Ia tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah mengambil jalan memutar, dan hanya akan menggunakan pedangnya untuk memotong segalanya. Berbicara tentang gairah, bahkan orang bijak tidak akan melakukannya. Lupakan, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dunia yang luas itu hancur seperti cermin kristal, dalam sekejap dunia berubah. Di jalan refleksi, Zhang Fan yang tadinya memejamkan mata tiba-tiba membukanya. Hmm, pada saat ini. Dia menyadari betapa dekatnya dia dengan pewarisan urat pedang dan seluruh wilayah pedang. Di ujung jalan refleksi, dia berdiri sendirian. Dengan satu kaki terangkat, dia telah mengambil langkah terakhir. Selama kakinya menyentuh tanah, itu akan dianggap berhasil. Sambil menggelengkan kepala dan tertawa, Zhang Fan tidak merasa kecewa. Menoleh ke belakang, dia melihat Nie Jue berlutut di tanah lebih dari sepuluh langkah di belakangnya. Air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, alis Nie Jue yang seperti pedang, yang selalu terangkat, juga tampak melunak karena air mata. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, meskipun dia menangis. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Air mata dan keringatnya membasahi sekujur tubuhnya. Bahkan kakinya pun basah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam dalam kondisi ini. Di depannya jelas tidak ada apa-apa selain udara. Namun, tangannya yang biasa memegang pedang dengan erat ditekuk seolah-olah sedang memeluk sesuatu. Dari kejauhan, jika seseorang mengabaikan kekosongan itu, orang itu benar-benar dapat melihat sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu, saling berpelukan erat. Sambil menggelengkan kepalanya, melihat penampilan Mie Jue, Zhang Fan agak mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa dia tidak dapat melewati jalan refleksi. Dia jelas tenggelam di dalamnya dan tidak ingin bangun. Bahkan jika dia melihat semuanya dan tahu itu palsu, dia mungkin masih ingin ilusi ini berlanjut. Sayang, tiba-tiba terdengar desahan, bagaikan lonceng pagi atau genderang sore yang langsung membangunkan Mie Jue. Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan melihat sumber desahan itu. Di sana, di pedang Yin yang erat, Kilin di tengah, ilusi Kilin telah menghilang. Di tempatnya ada seorang lelaki tua tampan dengan rambut putih dan janggut yang mencapai tanah. Desahan itu datangnya dari dia. Lelaki tua ini bertubuh sedang. Ia berdiri di sana dengan tenang, dan tak seorang pun dapat melihat apa yang sedang dilakukannya, tetapi ia memancarkan aura yang menusuk. Rasanya seperti pedang tajam yang menunjuk ke langit, seolah-olah dapat terbang kapan saja dan menembus langit. Rambut dan janggutnya yang seputih salju lurus dan jelas, seolah-olah terbentuk dari ki pedang. Bahkan saat angin bertiup, rambut dan janggutnya tidak terpelintir atau berkibar. Roh pedang. Ekspresi Zhang Fan berubah dingin. Pada saat ini, di tempat ini, dan saat ini, tentu saja hanya ada satu orang yang dapat membangkitkan annihilation dari jalur pemeriksaan diri dengan satu desahan. Roh pedang dari pedang kilin ke enam bumi tengah juga merupakan penguasa jiwa pedang menurut pemusnahan. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki. Nye Jue melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Zhang Fan, juga melihat roh pedang di panggung tinggi. Pada saat ini, Nye Jue tampaknya telah terbebas. Namun, dari sudut matanya, Zhang Fan masih bisa melihat jejak air mata di wajahnya yang belum hilang dan tatapan bingung di matanya. Seolah merasakan tatapannya, Mie Jue berbalik dan tersenyum canggung. Rekan Taois Sang, ini adalah master jiwa pedang. Dia juga orang yang mengajari guruku, Yang Mulia Dewa Pedang, metode kultivasi ilmu pedang. Zhang Fan mengangguk dan mendongak. Ia melihat Sang master jiwa pedang menghela napas panjang. Rambut dan janggutnya yang seputih salju sedikit bergetar. Ia tidak menatap mereka berdua, tetapi malah menatap ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Karena aku di sini, mengapa aku tidak menampakkan diri?" Seolah-olah ada banyak orang di setiap sudut wilayah pedang, mengulang hal yang sama secara serempak. Suara itu menyebar ke seluruh wilayah pedang pusat. "Aku," Zhang Fan mengerutkan kening. Dia menyadari cara aneh sang guru jiwa pedang itu menyapanya. "Hahaha, tepat saat pertanyaan itu muncul dalam benaknya, tiba-tiba terdengar tawa liar dari belakangnya." Jika suara Dewa Jiwa Pedang dapat dikatakan telah menyebar ke seluruh wilayah pedang tanpa suara, maka tawa gila pendatang baru itu seperti badai yang sangat deras. Bahkan air kolam pedang pun teraduk, dan ki pedang di udara tersebar kemana-mana, menyebabkan cahaya mendidih seperti air mendidih, seolah-olah diselimuti oleh awan. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kau tidak akan membuka pintu jika kau tidak bersama kedua junior itu. Bagaimana, apa kau terkejut melihatku? Haha. Begitu suara itu sampai ke telinganya, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Dia tidak merasa heran bahwa pendatang baru itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyelinap di belakang mereka. Yang benar-benar membuat ekspresinya berubah adalah identitas pendatang baru itu. Jika itu orang lain, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Namun, karena pihak lain itu seperti kloningan dari Master Jiwa Pedang, itu merepotkan. Belum lagi pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tingkat apa yang dapat dicapainya sebagai roh pedang, hanya fakta bahwa ia mengetahui domain pedang seperti punggung tangannya dan berani memasukinya membuat sangat sulit untuk menghadapinya. Setidaknya, tampaknya mustahil untuk menggunakan domain pedang itu sendiri untuk menghadapinya. Segala macam pikiran melintas di benak Ye Qingyu. Dalam sekejap, cahaya dan udara yang melonjak di dasar jalan refleksi tampaknya telah terpotong oleh pedang tajam, dan sesosok tubuh perlahan masuk. Hem. Melihat pendatang baru itu, Zhang Fan sedikit mengernyit, ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini bukanlah jiwa pedang yang dibayangkannya, tetapi orang sungguhan. Tidak hanya itu, orang ini juga tampak agak familiar. Itu dia, sebuah nama baru saja muncul dalam ingatannya ketika seruan Mie Jue menegaskan identitasnya. Kakak senior, kamu tidak mati. Suara Mie Jue penuh dengan keterkejutan yang menyenangkan. Kegembiraan langsung terungkap di wajahnya. Jika bukan karena situasinya yang sedikit aneh, dia pasti sudah menerkamnya. Li Piaoping. Zhang Fan secara alami jauh lebih tenang daripada Mie Jue. Dia hanya menatap orang ini dengan dingin dan tidak melakukan gerakan apapun. Orang ini adalah Li Piao yang telah hilang selama puluhan tahun dan, menurutnya, telah diculik oleh setan bayangan. Alasan mengapa Zhang Fan merasa orang ini familiar adalah karena dia telah melihat wujud asli orang ini dalam lukisan yang diperoleh Mie Jue dari luar wilayah pedang. Kondisinya nampaknya agak buruk. Sebagai pengamat, ekstasi Mie Jue tidak memungkinkannya untuk memusnahkan segalanya. Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa wajah tampan Li Piao tampak sedikit terdistorsi. Mendengar seruan Mie Jue, Li Piao awalnya terkejut. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia menatap Mie Jue dengan lembut dan berkata tanpa sadar, itu adik perempuan. Lama tidak berjumpa, adik perempuan, tunggulah sebentar. Saat aku mendapatkan warisan dan menjadi tak terkalahkan di dunia, aku akan datang menemuimu. Ucapannya jelas dan teratur seperti orang biasa, tetapi saat berbicara, kefanatikan dan kegembiraan semacam itu tampaknya akan meledak, benar-benar menyingkapkan ketidaknormalannya. Mie Jue sangat gembira dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, Ketika mendengar suara Li Piaoping, Zhang Fan mengerutkan kening. Ada yang salah. Itu bukan suara yang tadi. Suara Li Piaoping terdengar linglung dan fanatik, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah suara orang normal, sangat berbeda dengan keanehan tidak manusiawi dari Avatar Master Jiwa Pedang. Kakak senior, kamu. Pada saat ini, Mie Jui juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhenti dan menenangkan diri. Pada saat ini, dia baru tersadar dari keterkejutannya karena bertemu lagi setelah sekian lama, dan bertanya seolah teringat sesuatu: "Kakak senior, siapa yang membunuh guru? Bagaimana Anda bisa bertahan selama bertahun-tahun? Menguasai wajah li piaoping kembali pucat dan segera digantikan oleh kegilaan yang tak berujung. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, 'Aku membunuh orang tua itu, aku membunuhnya.' Dia ingin merebut warisan, dia ingin merebut warisan dariku. Warisan itu milikku. Tak seorang pun dapat merebutnya dariku. Kakak senior, ada apa denganmu?" Meski terjebak, Mie Jue tahu ada yang tidak beres dan berteriak, Kakak Senior, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kau tega membunuh guru? Li Piaoping hanya seorang kultivator Foundation Establishment saat itu. Bagaimana dia bisa membunuh yang Mulia Pedang, yang hanya selangkah lagi dari Chen Soul? Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu tidak mungkin. Ya, bagaimana aku bisa membunuhnya? Bagaimana aku bisa membunuhnya? Ah, kepalaku sakit, sakit sekali. Wajah Li Piaoping penuh dengan kebingungan, seolah-olah dia telah jatuh ke jalan buntu. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan merasakan sakit yang tak ada habisnya. Kakak senior. Mie Jue menjerit dan melangkah maju, tetapi dia tidak menyangka akan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya setelah hanya dua langkah. Tindakan Li Piaoping memegangi kepalanya tiba-tiba terhenti. Pandangannya kosong, seolah-olah dia adalah boneka. Pada saat yang sama, pakaian di depan dadanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan dadanya yang telanjang bukan, bukan dadanya. Apa yang terungkap sama sekali tidak tampak seperti dada orang biasa. Itu jelek dan ganas, seperti hantu. Di depan dada Li Piaoping, bayangan hitam seperti tinta bercokol. Bayangan ini memiliki anggota badan dan fitur wajahnya jelas, seperti bayi. Namun, tidak ada bayi seburuk itu di dunia. Keempat anggota tubuhnya terbuka lebar, samar-samar terhubung dengan anggota tubuh Li Piaoping. Bagian di atas dada menonjol dari dada Li Piaoping, sementara bagian lainnya terbenam di tubuhnya, seperti saudara kembar siam. Setelah diamati lebih dekat, warna hitam pekat itu bukanlah warna bayi itu sendiri, tetapi kondensasi aura pembunuh tak terbatas yang telah terwujud. Aura pembunuh ini terus bergulir di tubuh bayi itu. Setiap kali bergulir, terdengar suara yang keras, seolah-olah pedangki yang tak terhitung jumlahnya meledak bersama dengan bergulirnya aura pembunuh, menyebabkan area cahaya yang luas menghilang. Sambil memutar lehernya, seakan-akan baru pertama kali melihat cahaya matahari, bayi itu berkata perlahan, "Izinkan aku memberitahumu sebuah kabar baik. Aku punya nama, mulai sekarang." Aku akan dipanggil, Sword Ruthlessness. Bukankah itu nama yang bagus? Seorang gadis kecil memberikannya padaku. Apakah penguasa ini sangat iri? Sudah puluhan ribu tahun berlalu, tetapi Anda bahkan belum punya nama. Hahaha. Wajah pemilik jiwa pedang itu sama sekali tidak berubah karena tawa dan sarkasme. Dia mengangguk dengan tenang dan berkata, Kamu terlahir dari aura pembunuh pedang, jadi pantas saja memiliki nama seperti itu. 460. Kamu terlahir dari pedang malevolence, jadi pantaslah kamu punya nama seperti itu. Suara Sword Soul Master setenang air, seolah-olah baik kemunculan Sword Malevolence maupun kata-katanya yang arogan tidak memengaruhinya sama sekali. Ini adalah jiwa pedang. Dia biasanya tenang dan kalem, tetapi begitu dia menghunus pedangnya, dia dapat membunuh orang semudah memotong rumput pedang jahat. Ketika Zhang Fan mendengar kata-kata acuh tak acuh ini, dia langsung berpikir keras. Dia mengira bahwa jiwa pedang dan pedang jahat adalah dua sisi mata uang yang sama, dan bahwa pedang jahat adalah tiruan dari jiwa pedang. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Yang disebut jiwa pedang adalah satu-satunya teman sang penggarap pedang, satu-satunya eksistensi yang diizinkan menemani mereka. Sebenarnya, itu adalah pedang sungguhan yang ada di luar, hanyalah cangkang. Pedang Malevolence berbeda, seperti namanya, pedang Malevolence adalah sejenis kesadaran spiritual yang terbentuk setelah ribuan tahun pertempuran dan pembunuhan. Kesadaran itu diwarnai dengan darah dan kebencian. Kesadaran spiritual semacam ini lahir bersama kegelapan dan kebencian, bisa dikatakan lahir bersama pikiran jahat. Tapi pedang malevolence di hadapanku terlalu kuat. Sejak kemunculan Sword Viciousness hingga sekarang, tubuhnya yang mengerikan dan mengerikan memancarkan aura pembunuh yang membumbung tinggi ke awan. Meskipun auranya tidak setingkat dengan kultivator Nascent Sol, auranya melampaui siapapun yang pernah dilihatnya. Terlebih lagi, dia telah membunuh Sword Lord, yang hanya selangkah lagi dari Nascent Sol level, beberapa dekade yang lalu. Kekuatannya sangat mengerikan. Hahaha, jiwa pedang, kau tahu kenapa aku ada di sini, kan? Pedang Malevolence tampak sangat gembira untuk menunjukkan keunggulannya di hadapan jiwa pedang. Berbicara. Ekspresi jiwa pedang tidak berubah. Bahkan rambutnya yang seputih salju tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah orang di depannya tidak ada. Saya ingin warisan itu. Berikan padaku. Pedang jahat tiba-tiba menjadi gelisah. Tubuh bagian atasnya menyembul keluar dari dada Lipiaoping, dan kepala bayinya penuh dengan keganasan. Para penggarap pedang sialan itu mengendalikanku selama puluhan ribu tahun. Ketika mereka semua mati, aku terperangkap dalam pecahan itu selama puluhan ribu tahun. Sudah cukup, sudah cukup aku dicincang oleh orang lain. Aku ingin kebebasan, aku ingin kekuasaan. Ketika dia berbicara sampai di sini, Jian Ruthless tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, "Tuan sejati, semua ini berkat pedang tuan mulia yang Anda pilih sehingga saya dapat melarikan diri." Dia benar-benar ingin menghapus kesadaran saya, jadi saya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Mendengar ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti. Ketika domain pedang jatuh di sini, pedang kekejaman hancur berkeping-keping. Mungkin tersembunyi di dalam pecahan pedang yin yang kilin. Dia adalah pedang ki, eksistensi yang mirip dengan jiwa pedang. Tentu saja, tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Menurutnya, dia telah terperangkap selama puluhan ribu tahun dan baru dilepaskan oleh yang mulia pedang beberapa dekade yang lalu. Itu kamu. Apakah kau membunuh tuanku? Pertama, kemunculan Li Piaoping. Kemudian, Kemunculan Swat lesnis yang mengejutkan. Mie Jue tampak terperangkap dalam jaring besar dan linglung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi jernih dan bertanya dengan keras. Itu aku. Swat tidak berniat menyangkalnya dan mengakuinya dengan senang hati. Ia kemudian berkata, aku juga ingin membunuhmu, tetapi aku tidak menyangka tuanmu yang sudah mati itu begitu kuat. Saat itu, aku juga sedikit terluka, jadi aku harus pergi terlebih dahulu. Kau beruntung tapi itu lebih baik. Jika aku membunuhmu saat itu, akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang membuka pintu hari ini. Haha. <laughs> Anda, Mie Jue begitu marah hingga ia tidak dapat berbicara sejenak. Ia ingin menghunus pedangnya, tetapi melihat bahwa yang berdiri di sana adalah kakak seniornya, kekasihnya selama bertahun-tahun. Ia tidak dapat melakukannya. Dia tidak bisa maju maupun mundur. Dia berada dalam dilema. Pada saat ini, pedang kejam tidak lagi mempedulikannya. Dia menoleh untuk melihat jiwa pedang dan berkata, "Tuan sejati, berikan aku kekuatan domain pedang." Kau tidak perlu tinggal di tempat terkutuk ini lagi. Aku akan membantumu menemukan mayatnya. Kita bisa hidup bebas bersama. Dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang-orang terkutuk itu, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di dunia ini. Di akhir perkataannya, suara Sword Ruthlessness penuh godaan. Namun, tindakan sok sucinya itu ditakdirkan untuk menggoda orang buta. Jiwa pedang bahkan tidak memikirkannya dan langsung memblokirnya dengan dua kata sederhana. Mustahil. Mengapa tidak? Pedang kekejaman menjadi marah, seluruh tubuhnya yang seperti hantu hendak ditarik keluar dari tubuh Li Piaoping. Dia meraung dan bertanya, "Karena kamu bukan manusia." Jawaban jiwa pedang sederhana dan jelas, tetapi tidak ada ruang untuk diskusi. Para pembudidaya pedang adalah orang-orang yang paling sinis. Bagaimana mungkin mereka rela menyerahkan kekuasaan dan warisan mereka kepada orang luar? Puluhan ribu tahun telah berlalu, tetapi jiwa pedang masih mematuhi perintah waktu itu. Ia lahir sebagai satu tubuh, tetapi sepenuhnya berlawanan dengan kekejaman pedang. Apakah kamu tidak ingin bebas? Tidakkah kamu ingin menjadi seperti orang-orang mati itu yang menguasai dunia? Keheningan, begitu suara pedang kejam itu jatuh. Keheningan pun terjadi di suatu domain. Kali ini, jiwa pedang tidak langsung menjawab. Setelah waktu yang lama, ia mendesah. Aku hanya sebuah pedang. Suara jiwa pedang terdengar tidak menentu. Ini adalah pertama kalinya jiwa pedang merasakan sedikit emosi dari kata-katanya. Pedang, apa itu pedang? Yang dipegang di tangan hanyalah pedang. Seperti pedang kekejaman, berpikir tentang kebebasan, berpikir tentang mendominasi dunia, berpikir tentang hidup dan mati, itu bukan lagi pedang, tetapi sedikit seperti manusia. Jawaban Swat Sol tampaknya di luar dugaan Swat Ruthlessness. Hening sejenak, lalu tawa yang lebih arogan pun terdengar. Bagus, bagus, kau adalah pedang. Sialan, kau hanya ingin menjadi pedang. Aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah kamu tidak menginginkan seseorang? Bukankah aku membawakannya untukmu? Tubuh bayi Swat Ruthlessness bergetar. Li Piaoping tampak terbangun, tetapi juga tampak tenggelam dalam mimpi. Dia berkata samar-samar, warisan, aku menginginkan warisan. Jalan Wensin, apa yang kau tanyakan? Hanya aku dan hanya pedang itu, kan? Pedang yang kubawa sudah cukup. Aku sudah menghapus semuanya, dan aku hanya menginginkan warisannya. Aku ingin menjadi seorang kultivator pedang tanpa tabu apapun. Apakah ini cukup bagus? Pedang kekejaman meregangkan tubuhnya dengan bangga, menyebabkan tubuh Li Piaoping bergetar. Itu tampak aneh dan menjijikkan. Mendengar perkataannya, Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Bagaimana perasaan manusia bisa dihapus dengan mudah? Semakin dia berusaha menekannya, semakin dalam hal itu disembunyikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Li Piaoping masih dapat mengenali kepunahan. Itu jauh dari hanya aku dan hanya pedang. Jiwa pedang tidak membantahnya pada hal ini, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Masih kurang. Pedang kekejaman meraung marah, dan pedang ki yang dahsyat tiba-tiba meledak, dengan tubuh Li Piaoping sebagai pusatnya, memusnahkan apapun dalam radius beberapa kaki. Jiwa pedang, Kau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Selain saat ini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Kau tidak akan bisa bertahan selama 500 tahun lagi. Jangankan 500 tahun, kau bahkan tidak bisa bertarung sekarang. Kalau tidak, jika domain pedang hancur, kita semua akan mati bersama. Kata-kata pedang kejam mengejutkan Sang Fan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia langsung menjadi waspada. Kemudian, pedang kejam mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Selain orang yang kubawa, kau tidak punya pilihan lain." Kau mengecewakan orang-orang tua itu, atau kau meneruskannya kepada orang ini? Haha. <tuh> suara pedang kekejaman itu mendesak dan cepat, tetapi wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Selain Li Piaoping, jiwa pedang sebenarnya punya dua pilihan lain: dia dan kepunahan. Makna kekejaman pedang sudah jelas dengan sendirinya. Seperti yang diduga, saat Zhang Fan mulai waspada, dia mendengar suara siulan, yang bergema di seluruh domain pedang. Begitu suara pedang kejam itu jatuh, matanya menyipit. Tangan bayi tiba-tiba bergetar di tubuh Li Piaoping dan ki hitam yang terlihat menyebar dan mengalir keluar di sepanjang lengan Li Piaoping. Ah! Seperti boneka, Li Piaoping mengangkat lengannya tanpa kemampuan untuk melawan dan menunjuk ke arah Annihilation dari kejauhan. Tepat saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dia berteriak liar, dan sejumlah besar gas hitam meledak keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi suara siulan, seolah seekor naga berbisa telah keluar dari jurang dan meraung ke langit. Ki hitam ini tidak tersebar seperti keterampilan sihir atau seni sihir, tetapi sangat padat dan murni. Rasanya seperti pedang panjang berwarna hitam pekat, menembus udara. Pembunuh pedang. Zhang Fan mengangkat alisnya, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Pembunuh pedang ini merupakan gabungan dari semua jenis ki jahat dalam ki pedang. Meninggalkan kebenaran ki pedang, ia menempuh jalan yang tidak lazim. Dari segi kekuatan, tidak kalah dengan pedang ki yang asli. Tepat saat dia melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Sword Ruthlessness, Sword Annihilation telah tiba dalam sekejap dan berada tepat di depan matanya. Itu cerita yang panjang, tetapi ketika Swat Rutlesnis selesai berbicara, sebelum dia bisa sepenuhnya memahami apa yang dimaksudnya, serangan itu sudah ada di depannya. Ekspresi Extinction tiba-tiba berubah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tanpa sadar dia mencabut pedang di punggungnya, dan pedang ki yang tajam keluar dari pedang dan melesat di depannya. Ledakan Dalam konfrontasi langsung, Extinction, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator formasi inti, dan seorang kultivator pedang dengan kekuatan serangan terkuat di antara para kultivator. Dengan kekuatan penuhnya, ia mampu menahan pembunuh pedang selama sedetik. Hanya sesaat kemudian, dengan suara gemuruh, pedangki yang ganas dan runtuh tersebar ke segala arah. Seperti landak pedangki, langsung menembakkan semua titik tajam di tubuhnya. Di tengah pedangki yang memenuhi langit, sebuah pedang bersinar terbang ke udara. Suara dengungannya menekan segalanya. Di tengah suara pedang yang bergetar, Zhang Fan perlahan menarik kembali pandangannya. Ekspresinya serius, dan dia tiba-tiba duduk bersila. Dengan satu tangan di tanah dan tangan lainnya di bawah perutnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan semua kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, pedang Extinction tiba-tiba mengeluarkan erangan. Cahaya berkilau menyebar ke seluruh pedang, seperti retakan pada porselen, dengan keindahan yang menyentuh hati. Pada saat yang sama, di dalam cahaya di tanah, Extinction terbang mundur, darah menyembur dari seluruh tubuhnya. Seolah-olah pedang ki yang tak terhitung jumlahnya telah meledak langsung di tubuhnya. Sebelum dia mendarat, pedang di langit mengikuti jejaknya runtuh dengan suara keras. Pecahan-pecahan berkilau yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dengan cahaya pasir putih di wilayah pedang. Dengan satu pukulan, pedang itu hancur kalah.